Mm-hmm, Kochi. No, no, no. I haven't changed the dial. Wait. It's in the bag. Oops. Wait, what was it laggy? Yeah. People reported me because I picked Luna, I think. I noted. Halo, halo. Oh iya, iya. Udah, mau mulai sekarang apa? Mau? Oh, mulai aja kok. Boleh. Tadi. Oke. Ayo guys, ini 1 jam bertanya. Mau dibikin buat coaching tim dulu. Terus 2 jamnya baru buat solo. Oh, jadi pertama mau coaching tim dulu? Iya. Yeah. Terus game 2 jam terakhir mau buat solo gitu. Oh, gitu. Boleh, boleh, boleh. Iya, yeah, iya. Yeah. Kemarin ada turnamen apa gimana? Iya, ada turni gitu kan, mau lagi join. Aha, coba-coba kasih reply ke gua. Match ID-nya ya? Aha. Iya. Ada dua itu. Oh, di Discord ya? Oke, oke. Iya, iya. Match data not found.
Ini lobbynya bisa di bisa lobbynya spektatornya on apa enggak? Spektatornya on kok. Kok gua enggak bisa cari ya, tunggu. Terus ada not found. Entar ya. Itu yakin matches match ID ya bukan? Iya. Enggak ketemu ya? Entar ya. Enggak ada sih. Di Dota buff juga enggak ada. Bener enggak? Coba cek ke sini. Enggak ada. Mas ID-nya benar sih. Gimana ya? Paling kan cara kayak kemarin gitu gue pinjam ya, ID lu terus langsung tonton dari ID lu sendiri. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oke. Coba gue. Itu nggak kelamaan kan ya replaynya? Apa udah lama? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Paling lama, yang paling lamanya itu 3-4 hari kemarin. Oke. Ya udah coba minta ID-nya. Di Steam aja. Nggak bisa kan gue off di Discord aja ya. Discord aja. Di oke. Okay. Jadi ganti aja. Oke. Steam code ya. Jadi ntar sayangnya tinggal nonton dari ini streamnya aja ya. Boleh atau enggak diikutin Discord juga boleh kalau dia mau mereka. Jadi nanyanya langsung. Oh, bisa ya? Bisa. Yang tadi gua kasih ke lo itu kodenya kasih ke mereka oh, ya. Iya. Jadi oh, bisa kirim lagi nggak di Discord tadi udah keluar dari Steam? Oh. Ini. Kodenya apa ya kemarin itu ya? Tadi buat buat Steam ya? Kenapa? Oh iya, sorry. Ini Discord. Oke. Gue dilihat aja yang ini tadi ya. Wah, lengkap nih orang-orangnya. Oke. Itu mereka kalau mau nanya juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kok, justru kan kalau mau tim ya nanyanya rame-rame. Kalau satu yang nanya aneh kan. Unik aja. Yang mana nih match ID-nya nih? Yang tadi. Yang invoker sama TA ya? Yang TA sama Naga Siren. Oke. Yang Siren dulu aja ya. Iya. Udah tahu belum kira-kira mau nanya apa gitu? Kenapa? Ada sih. Apa? Kalau yang di game Naga Siren ini sih kurang lebih udah tahu ke apa sih kekurangannya apa. Cuma mau nanya yang ini yang di TA-nya. Oh, mau nanya di TA bukan yang di Naga Siren ya? Yang TA dulu. Oke. Kita cek. Ini turnamen apa kemarin itu?
kurang tahu deh. Turunan apa tuh? Online gitu kah? Oh, online ya. Oke. Hurricane Pike. Saya nggak perlu sih. Okay. Dominan ya online. Oke. Mau gue bahas dari gamenya aja atau langsung atau dari draftnya nih juga? Dari draftnya juga. Oke. Mereka main Meepo ya berarti ya? Kayak di bed. Meepo, Tinker. Not bad sih sebenarnya. Draftnya juga. TA juga bagus. Life Stealer-nya juga bagus. Oke. Bentar ya. Rasanya juga nih ada Winter-Winter ini nih. Tunggu gue tonton ulang biar weather hilang. Okay. Kira-kira udah ada gambaran belum kemarin itu kenapa kalahnya atau apa? Aduh ini juga nih. Kalau udah. Kemarin kita ada ulti silencer, tapi kita selalu kalau geng nggak nemu orang itu. Terus apa lagi? Kita gimana farmingnya? Kayaknya sih karena farming patternnya salah deh yang TA-nya. Ada fight di mana ya tuh? Di mid kalau nggak salah. Tapi TA-nya farm di bawah. Okay. Tunggu. Gue latihan satu-satu ya, kalau latihan semuanya bakal lebih lama sih, soalnya gue latihan tiap lane kok gitu. Gue latihan save frame dulu deh. Kalau emang gak bisa nge-kill, lifestyle-nya jangan naikin rage dulu level 1. Naikin fizz aja, soalnya Dazzle sama lifestyle udah gak bakal bisa bunuh. Kecuali silencer-nya turun ke bawah. Slardar-nya kalau feeling gue kalau ini silencer emang dari awal emang niatnya 212 atau dia jalan-jalan aja? Jalan-jalan tuh kayaknya. Silencer gak bisa romik sih feeling gue. Dia bagusnya kalau dia gak di lane berdua. Jadi slardernya instead of dia beli Quelling Blade level 1, mendingan dipakai buat dua consumables aja. Terus silencernya temenin ke atas. Pokoknya apapun itu hero-nya level 1 jangan pernah beli Quelling Blade deh. Kalau berdua mendingan duitnya buat beli Bloodstone atau enggak Orb of Venom. Itu lebih bagus. Okay, itu dulu. Yang ini, yang denger catat dulu ya. Gue gak bisa catat sekali itu soalnya. Menit 2, silencer harusnya jalan-jalan ke kiri. Pokoknya setiap kali kalian itu, jadi gini loh, safe lane itu tuh kalian harus kompak banget. Jadi kalian harus emang sering banyak-banyak main bareng gitu. Jadi kalian harus tahu posisi teman kalian tuh di mana. Jadi kalau kalian kena serang kayak gini nih, kasusnya kayak menit 2, 3 ini, kalian jangan jauhin dari tim dong, harusnya nyamperin ke tim. Iya. Oke. Ini harusnya mati loh. Dia mati dulu LC-nya, bukan silencer-nya. Ini enggak mati juga ya? Oh, mati. Nice. Ini enggak bisa. Coba dulu. Menit 3 kurang, coba cek. Life Stealer ini udah gak bakalan bisa ngejar. Gak bakalan bisa bunuh Ogre maksudnya. Dia punya Will Lace, terus itu juga gak punya Open Wounds. Jadi kalau lu ngejar gini, efeknya lu hilang 2 creep. Iya, hilang 2 creep. Oke, jadi 100 gold. Jadi itu juga mesti dipertimbangin juga. Gak mungkin juga lu bunuh, lu punya sepatu pun dia kayak gak mati deh, itu ogre soalnya.
armornya 8, dia punya windlace, lu gak punya sepatu, gak bakal mati harusnya. Oke, okay. Atau-atau ya ini dulu, nanti baru ganti ke yang lain-lain. Gue liatin dulu early stage-nya udah bener apa belum. Oke, okay. Kenapa pick silencer ya Momo? Mau combo Slardar LS silencer kan itu kan kombonya kalau misalnya under 30 menit kurang lebih kan lumayan bagus, soalnya kan mereka nggak mungkin under 20 menit itu kan nggak mungkin langsung. Jadi lompat langsung kena global silence gitu ya? Kondisi dulu sih, kalau misalnya kita ada disruptor atau Magnus kita tahan ulti, kalau nggak ada, kalau misalnya ada kita langsung open. Oke, okay. Terus. Dia harus kedua kali, susah sih budi. Oke. Kalau main life stealer jangan dihabis-habisin mananya. Terus kalau lu bisa, lu beli selalu ambil magic stick deh. Kalau kayak gini kasusnya lu beli magic stick. Soalnya kan Ogre sama LC kan sama-sama pakai skill kan. Yeah. Itu dia aja. Terus ini lane harus harusnya nggak kalah sih. Jadi menurut gue kalau daripada mondar mandir, menurut gue yang salah kebanyakan sih ya orang kayak kalau dia nggak tahu mau ngapain support dia pasti mondar mandir gitu. Padahal nggak harus kayak gitu juga. Kayak dia dari awal silencer jalan ke atas, jalan ke tengah, jalan ke atas terus jalan ke bawah kan. Menurut gue lu kalau mau stay di bawah lu stay di bawah aja dulu sampai menang. Gitu. Oke, okay. Soalnya nih kalau gue ulang lagi dari awal. Ya. Ini kayak dia bingung dia mau ngapain gitu. Dia harusnya salah satu level 1 juga bisa langsung nyicil-nyicil di bawah gitu. Jadi lu zoning bareng sama Dazzle gitu. Soalnya LC sama Ogre itu kalau lu enggak kalau misalkan apa ya, lu bisa zoning LC-nya aja itu udah bagus banget sih. Iya. Oke. Okay. Gua ya. Gua liatin move-nya. Nih, Salazar dia jalan ke tengah, jalan ke atas gitu. Semenit. Oke, okay. Dia buat naro ward, buat naro sentry doang. Selama semenit itu lane-nya Dazzle sama life steal udah kalah kayak gini. Okay. Kemarin itu Salazar balik lagi soalnya ada miscom dari support juga sih. Oh, oke. Okay. Gak beli kurir. Oh. Iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Zoning berdua. Pukul dong. Oh, dead. Oke. Okay. Ini kalau udah bertiga, jangan ini, jangan takut kalau emang mau main agresif gitu. Kalian kan bertiga, musuh cuma berdua. Ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nggak, kemarin kita perhitungin juga kayak kan Ogre sama LC lumayan tanky. Jadi kita apa sih nggak berani gitu lawannya soalnya terlalu tanky gitu. Kalau saran gue gini sih, kalau kalian mau kayak gini, kalau misalnya kayak oke okay, LC sama Ogre Ogre terlalu tanky, lu bertiga pun misalnya susah bunuh, kenapa nggak lu trade aja silencernya lu taruh mid kah atau nggak taruh atas, jadi at least lu menangin lane gitu. Kalau kayak gini lu dua lane udah pasti kalah gitu setelah dari ke hutan. Lalu di bawah supportnya kena first blood, mid-nya juga ya TA sama Magnus sudah pasti itu lah, 50-50 lah. Oh iya. Oke. Okay? Okay. Jadi lo harus harus mutusin dulu kayak jangan kayak udah in game baru mikir kayak oh iya dia tanky banget enggak. Jadi sebelum in game sebelum game mulai harusnya si captain-nya atau drafter-nya itu udah ngomong dulu, oke, okay, ini gue di bawah gak bakal bunuh nih. Oke, okay? Atau gue udah nentuin support-support. Ini padahal menurut gue harusnya kuat sih. Sebenernya kalau lu pick silencer sama Dazzle, dulunya gak butuh item, lu pick dua greedy core gini harusnya bagus sih. Cuman, mungkin itemnya salah juga kali ya. Terus jadi gini, udah nentuin, oke, okay, lu capek beli kurir segala macam. Soalnya kan sekarang strategy time juga ada 30 detik kan. Jadi lu bisa nentuin juga, oke, okay, satu. Jadi sebelum game mulai itu drafter harusnya ngomong gini, oke okay, lu jadi support 4, gue jadi support 5.
Atau enggak, oke okay, lu support empatnya, gue support limanya. Oke okay, siapa yang beli kurir dulu? Oke okay, gue butuh boots dulu. Menit berapa gue dapat boots? Oke okay, ntar lu yang fly. Jadi lu udah mesti planning early game mau seperti apa, mid game seperti apa lah, late game udah nggak usah ditentuin dulu lah. Jadi lu harus pastiin sebagai support kalau early game lu tuh bagus. Lu harus cari gimana pun caranya supaya lu tiga-tiga lane-nya ya minimal 2 seri 1 menang atau gimana lah, jangan sampai 2 kalah gini. Oke? Okay? Terus kalau emang udah dentin oke okay, LC sama Ogre itu di bawah udah tanky, lu enggak bakalan bisa bunuh misalkan. Menurut gua sih bisa bunuh harusnya ya. Kalau emang oke okay, lu menurut lu enggak bisa bunuh segala macam, ya udah lu pindah ke atas aja. Gitu loh. Salah sare lo langsung ke dua, langsung berdua aja langsung pindah ke atas sama Slarder. Jadi dari awal udah tentuin oke, okay, kita bakal 2-1-2 ke atas. Jangan udah di bawah, oke okay, gua ke atas, terus gua ke bawah. Oke, okay, sentry segala macam, harusnya kan lu bisa langsung kasih Slarder aja, lu enggak usah nyamperin dia kan. Terus kalau misalkan emang lu misalkan itu Slarder sentry enggak kepake, Slarder kan bisa langsung taruh kurir, gua bisa balikin lagi. Kalau enggak dia pegang aja juga enggak apa-apa kan. Iya. Oke. Okay? Soalnya lu cuma butuh satu sentry lah. Kalau misalkan inilah, makanya itu biasanya orang support TL duluan ke bawah buat taruh ward, buat tahu, oke, okay, gue harus kemana nih, di atas perlu sentry nggak, di bawah perlu sentry nggak. Kalau emang di bawah perlu sentry, orang taruh di mana kan kelihatan, karena kita udah taruh ops duluan kan. Iya. Yeah. Gitu, jadi lo lebih hemat waktu sih harusnya. Oke. Okay. Oke, okay, terus. Oops. Gue cepetin lagi kan. Oke, ini harusnya mati sih deh. Nice. No. Nice, nice, nice. Oke okay. Menit 7 kalian gunain shrine bareng gak? Oh, dia dipake. Oke, okay, oke okay. Tadi dia atur. Oke okay. Oke okay lah, 10 menit pertama. Oh no. Feeling gue sih kalau Slarder udah level 6 ya, lu claim dia aja sih, ini lifestyle udah gak usah lu bantuin lagi. Ini kayak menit 8, menit 9 gini. Harusnya udah, harusnya supportnya udah mulai jalan ke atas sih. Soalnya ini lifestyle udah gak bakal mati sih, dia udah level 7, dia udah kuat. Dia tinggal farming ke hutan aja. Itu lifestyle buildnya kayaknya salah ya? Dia full rage gitu? Gak salah juga sih, ada beberapa orang sama kayak gini kayak main. Ini udah tergantung kayak main. Oh. Oke, okay, terus mendingan ke atas sih. Oh, nice juga di Slarder. Oke okay. Gua komentarin mid-nya dulu sekarang. Oke, okay, gue gak usah liatin. Oke okay lah. Beli Blaston awal-awal juga bagus sih kalau main TA with. Oh, okay. Oh shit. Sick. Nice, nice.
Ambil illusion, ambil illusion udah. Oke. Kalau kayak gini skenarionya, lu tuker aja sih kalau ke hutan. Oh, lu udah tuker ke hutan. Oke. Kayak lu enggak, push. Enggak, itu kan lane-nya udah benar, makanya mau coba farming di lane terus. Jadi gitu. Boleh sih, gak apa-apa. Sama aja. Cuman kalau misalnya ke hutan, sayang juga creep yang di mid. Enggak, maksudnya abis ke kalau TA udah level 5 kan reflection-nya damage-nya gede. Kalau iya, lu kalau lu bisa bersihin itu kan cuman pengen cuma butuh spuritikan doang. Nah, lu bisa langsung farm the ancient gitu. Maksud gua lu stack the ancient. Kayak menit 6 gitu feeling gua lu lebih bagus buat stack ancient sih daripada ke hutan. Oke. Soalnya lu juga ada dua support range gitu, lu bisa bantuin buat farm. Oke, sih udah nggak ada lagi. Oke, gue perhatiin atas sekarang. Mid oke lah, udah oke matchupnya. Oh, menit 2 kenapa offlane-nya bunuh diri ya? Itu kayak itu katanya dia enggak itu apa? Salah perhitungan deh frame-nya. Oh, bukan okay. Suicide itu tuh. Oke. Hey, not bad. Early game kalian lumayan bagus kok. Gak OAH sih tapi oke okay lah. Berarti ada masalahnya di mid game kali ya atau late game ya? Iya. Mid sama late nya kayaknya judgment judging buat kayak mau apa apanya itu kayaknya masih jelek gitu. Okay. Masih bingung mau ngapain di mid game. Terlalu takut kita. Tunggu bentar, gue pause bentar. Tunggu, gue mau ke WC bentar. Bentar. Oke, kalau early game-nya udah, tinggal gue skip langsung ke mid game-nya. Lihat as a team. Harusnya di menit 8 harusnya ada yang naik ke atas sih. Gini loh, soalnya gini loh. Kalian kan hero-nya bukan AM, atau bukan Morphling, atau mungkin Luna, atau Klings, atau hero orang yang butuh dijagain kan. Itu tuh satu support mesti banget ke atas. Soalnya tower 1 di atas itu penting banget. Semua tower sih sebenarnya, semua tower 1 itu penting banget. Oke, jadi efeknya kalau lu hilang tower 1 atas, ini tuh Salarner cari daggernya udah gak bakal dapet. Bener gak? Lu mau farm di mana lagi kalau tower 1 lu udah atas?
udah hancur di atas. Misal musuhnya nge-pull, yeah, lu enggak ada creep sama sekali, lu cuma mondar-mandir enggak jelas. Ini pasti 5 menit kemudian udah mondar-mandir enggak jelas ladder-nya. Tuh ya, gua liatin dulu. Soalnya kan combo kalian kalau emang mau efektif, ladder harus punya dagger. Terus lu apa namanya, lu cari kill bareng sama si ini kan, sama si life stealer kan? LS. Iya, yeah, yeah. Ini nice sih ladder-nya, gua demen. Hati. Ini 5 menit kemudian, ini 5 menit sejak tower satunya hancur udah pasti gabut nih modern mandir. Oke, okay, nice. Nah, kenapa enggak dari awal? Oke, okay, lu menit 10 telek bawah ladder. Kenapa enggak dari awal aja lu telek ke bawah? Kenapa? Kenapa harus ngandelin gini loh. Jadi kalau main tuh ada biasa ada 2 orang, ada 2 tipe ya. Banyak tipe juga sih kalau offline. Ada yang emang kuat di lane, berarti supportnya yang datang. Atau lu yang modern mandir jalan-jalan. Gitu. Nih, lu menit 10 lu ke bawah. Terus lu langsung dapat 2 kill. Bener enggak? Nah, iya, lu menit 10 dapat, menit 11 dapat. Itu karena lu punya ulti kan. Padahal lu punya ulti tuh dari menit ya, gua cepetin dulu. Nih, menit 8, menit 9 lu udah punya ulti gitu. Kenapa lu harus kelamaan stay di lane? Itu pertanyaannya. Jadi lu enggak usah enggak usah kelamaan nunggu di lane juga enggak apa-apa kalau lu mau nyamperin teman lu gitu. Oke, okay, jadi misalnya support lu enggak datang, lu bisa lu yang datang ke bawah kalau lu merasa lu udah dapat kill. Makanya penting banget kalau offline atau support itu pasti bawa tele buat bantuin gitu. Soalnya lu bertiga ini kekurangan satu apa ya? Enggak ada standar sama sekali gitu loh, lu mau bunuh orang. Makanya dia pick LC itu enak banget karena lu cuma bisa nge-slow, lu tinggal skill 2-nya LC udah pasti enggak usah ngapa-ngapain kan? Iya, iya. Jadi dia tim lu itu butuh standar ini di sini awalnya. Terus gue skip lagi. Nice rotation ke bawah. Nice, nice, nice. Oke, okay, dia selek ke atas, dia ngambil XP. Oke. Okay. Ini silencer ya support 5-nya ya? Kayaknya ya. Iya, iya. Terus kalian juga bisa kalau emang silencer gabut banget atau mungkin sladder emang mau ke hutan, kenapa enggak silencer stackin ancient aja dari awal? Oh iya, iya benar-benar. Soalnya lu di gini loh, menurut gua Dota itu tuh is all about trading gitu. Kayak kalau emang lane bawa kalah, lu harus buat lane menang. Oke, okay, TA sama Magnus itu udah match up-nya udah pasti kayak setengah-setengah lah harusnya. Ini TA-nya udah bisa bunuh sekali, Magnus di mid itu udah bagus banget. Dia udah menang. Oke. Okay? Nah, di atas juga lu ke jungle kan, sladdernya. Kalau mau dari awal sladdernya mau ke jungle, kenapa nggak silencernya ambil XP di atas, diem doang, terus ke ancient setiap berapa menit sekali stack. Oh, iya bener. Atau nggak lu bawa tele aja. Jadi kalau emang lu ada apa-apa, lu tele ke bawah. Nah, soalnya kalau lu bertiga di bawah, lu nggak dapet level juga percuma gitu. Ini Diesel juga sih, Diesel push ke atas, waktu bawah diambil. Tapi menurut gua harusnya tower 2 nggak segampang itu sih diambil. Nih, kalau kita lihat efeknya ya. Kita lihat efeknya dari sladder tower satunya hancur dan dia masih belum punya dagger. Tuh tower 2 diambil enggak bisa ngapa-ngapain, bener enggak yang tadi gua bilang? Gua tadi belum minum, gua tadi padahal belum nonton replay-nya loh. Lu menit 10, tuh tower 1 di atas udah hancur, lu enggak bakal ada tempat lagi buat nyari dagger. Pasti lu bakal mondar-mandir, tapi ke bawah lu udah dapat 2 kill bener udah, tapi lu masih enggak dapat dagger gitu. Kenapa? Karena tower 1 di atas sudah terlalu cepat hancurnya. Gitu loh. Oke, okay, jadi di sini key-nya lu itu cuman inisiator itu cuman dari sladder doang. Jadi sampai sladder dapat dagger, lu apa core-core yang lain dikorbanin enggak apa-apa. Kayak life stealer gitu apalagi lu korbanin enggak apa-apa. Asalkan lu sladder dapat dagger menit 10, life stealer mah enggak butuh apa-apa dia. Lu tinggal bom doang, invest, lompat, orang pasti mati. Kalau lu udah dapat dagger, kita ngomongin efeknya. Kalau sladder udah dapat dagger, dia bisa gank ke mid, bunuh satu di mid, ambil tower. Atau enggak lu bunuh ke safe lane, ambil tower, dapat. Paham enggak? Jadi efeknya itu kalau sladder udah dapat dagger, lu di sini baru bisa main ini tim lu. Ngerasa enggak kalau kalian itu enggak punya, kalau sladder yang enggak punya dagger atau enggak sladder yang enggak jalan, ini tim enggak bakal jalan. Iya. Karena lu bakal cuma main gini loh, kayak lu bakal mau main pasif doang tapi juga enggak pasif-pasif banget gitu hero lu. Oke. Okay? Terus juga salah sering, Itu yang
mau nanya ini yang apa sih tower threat yang 2 buat di bawah sama 1 buat di mid itu benar enggak sih? Kenapa gimana sorry? Kan itu harusnya tower 1 di bawah itu kita defend atau enggak? Tower 1 di bawah kalau mau tower jadi gini, itu udah termasuk udah tergantung kalian yang mau gimana, mau defend, mau enggak. Itu udah harus ada shot call-nya. Tapi kalau di bawah enggak defend, itu at least atas sama tengah udah harus dipush. Oh iya. Nanti ya. Jadi gua coba lihat lagi ini menit berapa ya? Menit 11. Oke, menit 11. Gua mau lihat bentar. Oke. Nih, main safe lane juga kayak gini nih. Lu lihat juggernaut typical lu. Kalau lu enggak kuat lu langsung tele ke sebaliknya. Itu udah harus. Enggak terlalu sih. Kalau juggernaut jalan atau tele ke tempat lu, lu tele ke tempat lain. Terus lalu. Iya. Kalau lu enggak kuat ya, tapi kalau lu kuat lu diem aja. Gitu. Biasanya mereka ada dua tip ada dua cara biasanya. Biasanya kalau kalau musuh safe lane musuh itu udah tele ke tempat lu, berarti mereka bakal ambil tower atau enggak juggernautnya enggak kuat di atas. Tapi kalau juggernautnya kuat di atas, itu udah pasti dia mau ambil tower. Ngerti ya? Sampai sini. Jadi kalau lihat hero safe lane musuh udah clean lu, itu mereka udah pasti mau ambil tower. Nah, semuanya itu udah harus gerak ke push. Udah langsung decide, okay, gua mau kita mau defend apa enggak nih? Kalau mau defend, kalau enggak ya udah kita langsung nge-push dua lane. Langsung. Nangkep ya. Jadi harus ada satu orang yang mau di shot call, dia harus baca semuanya. Atau enggak yang lain juga bisa kayak, okay, kita diskusi. Okay, langsung saat itu juga 5 detik. Okay, kita defend apa enggak nih? Kalau enggak defend, udah langsung tele. Ini TA begitu lihat juggernaut di bawah, dia langsung habis ancient ini menit 11 detik 46 dia harus langsung commit. Oke, langsung commit. Push mid. Oke. Nih, push mid langsung. Ya, ambil. Loh, mau dia. Push. Lihat menit 12 detik 23. Kenapa lu nunggu di sini? Lu kalau sendirian juga enggak bakal bisa membunuh Magnus kan? Iya. Terus lu lihat 4 hero di bawah. Oke lah Magnus misalkan di mid, tapi tetap aja lu harus nge-push lane ini gitu. Kenapa? Kalau lu nge-push lane ini, pasti minimal ada satu yang nge-defend. Kalau mereka enggak defend, ya. Ini mid-nya tower-nya lecet, benar enggak? Jadi dengan lu nge-push aja sebenarnya lu dia juga udah enggak buat space buat teman lu gitu. Oke. Dah, itu dicatat jangan lupa. Oke, dia nge-push lagi, lu orang udah harus nge-push nih. Ini life stealer jangan di sini posisinya. Menit 12. Kalau emang temen lu enggak mau defend, lu udah harus langsung ke lain-lain atau enggak kalau emang lu udah di sini, itu temen udah harus nyamperin lu. Pokoknya kalau core udah memutuskan buat defend tower, itu yang lain harus nyamperin. Tuh ya. Soalnya lu kalau saat ini menurut gua ini harus di defend menit 13 kurang. Soalnya Dazzle nge-push juga lambat ke atas, towernya masih utuh. Mid-nya okay lah, mid hancur, tapi ini dua hero udah harus jalan ke bawah. TA sama Sladar ya. Gitu. Jadi lu nge-dev berlima sekalian. Nih. Silencer skill 1 dong. Oke. Okay. Skill 1 silencer narik creep kan ya? Halo? Kenapa? Silencer kalau pakai skill 1 ke creep, dia ketarik kan agronya? Oh, nggak tahu deh. Itu kita cuma full biasa doang. Oke, okay, nanti habis ini kita coba cek. Kalau mau gini nih, kalau tadi menit 13 kurang ya. Ini harusnya nge-push di atas itu lifestealer-nya, Dazzle sama silencer-nya ke bawah. Gitu. Jadi lifestealer juga tetap farming, dia nggak nungguin doang gitu. Soalnya, kalau lifestealer di atas dia nge-push, satu dia lebih cepat nge-push-nya. Terus kalau lu emang mau nge-fight, lu tele ke bawah. Pokoknya kalau jadi core, lu harus selalu split push. Jangan pernah nungguin di tower doang, karena lu nggak dapet apa-apa. Soalnya kalau keuntungannya lagi, kalau lu nge-push ke atas, coba kita hitung, siapa yang bisa bunuh lifestealer? Cuman bisa kalau nggak LC dagger, dia nggak punya dagger, atau nggak Magnus doang. Magnus datang pun, kalau RP, lu kalau bisa cepet hindarinnya pakai rage, lu juga nggak bakal mati, bener nggak? Jadi dengan, kalau core yang nge-push, itu mereka pasti bakal lebih takut. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, lifestealer cuma tinggal bakal tele doang, bantu, udah. Gitu aja, tapi kalau emang mereka nggak jadi fight, lu tinggal kabur juga lu nggak akan apa-apa. Gitu lah, enaknya. Tapi kalau Dazzle nge-push, siapa juga yang peduli gitu support nge-push. Ya kan?
Pokoknya lah, pokoknya core itu selalu harus beda lane-nya sama core yang lain nih. Kalau lo mau farming ya. Oke. Okay. Enggak, itu udah disamain ininya apa namanya? Kayak udah dibedain mau farming sama dia TP-nya barengan gitu. Oh. Iya. Yeah. Oke. Okay. First itemnya Echo Saber. Ya. First itemnya kenapa enggak armlet ya? Oh, kurang tahu. Itu carry-nya lagi enggak apa di sini. Oke, oke. Kita coba tanya. Oke, okay, udah dapat udah dapat dagger langsung smoke. Nice. Udah dapat dagger juga. Oke, okay, go. Nice. Nice, nice, nice. Kejar, kejar, kejar. Oh shit. Nice, 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 nice. Oke. Okay. Bener ya, setelah udah dapet dagger orang baru bisa fight gitu. Kalau enggak bisa apa-apa. Iya. Kalau lu udah tahu kayak gitu, lu ini aja yang kita di gue bilang. Kenapa enggak setelah dari dicepetin aja dagger dari awal? Lifestealer kan dia masih bisa comeback gitu. Itu hero nggak butuh item. Oh no. Ayo, fight. Oke. Okay. Apalagi kalau TA-nya ancient-nya di stack-in lebih bagus lagi. Oke, okay, lu udah ambil tower 1, tower 2 langsung ke atas. Oke. Okay. Support dia beli magic stick. Oke. Okay. Salah-salah, oke okay lah. Harusnya Salt Shield si Lifestealer atau enggak Quelling Blade-nya lu ganti sama Magic Wand aja. Ini Lifestealer, oh dia enggak punya tele bro, menit 17. Oke. Okay. Itu salah satu tuh. Lu carry harus yeah. harus punya tele pokoknya. Ini harusnya lu tadi tower menit 17 harusnya ini tower 1 lu enggak ambil sih. Karena posisinya lu lebih kuat, lu habis menang team fight sekali berlima mati semua, lu punya global silence juga kan. Lu punya global silence, lu habis ambil tower 1, lu punya Aegis, lu punya Dagger Slayer dan lu nunggu apa lagi gitu. Iya, itu tadinya mau fight cuma apa sih LS-nya enggak ada TP. Jadi kita kayak ragu-ragu gitu soalnya okay, 4 atau 5 kan. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Karena posisinya kalian itu sekarang udah lebih kuat kan. Kalau posisi kalian lebih kuat, jangan mau ditukar gitu. Kalau kalian posisi kalian lebih lemah, kalian tukar kalian untung, bener enggak? Oke, okay, mereka ambil tower 1, gua ambil tower atas. Itu untung. Tapi kalau kalian dulu posisinya lebih kuat, kalian menang kill, kalian menang item, udah dapat core item ya. Ya kan? Lu udah ada global silence, yeah. Udah ada dagger TA, udah ada apalagi setelah ada dagger, lu posisi lu lebih kuat sekarang gitu loh. Karena mereka ini enggak bisa apa-apa gitu. Mereka ini kalau satunya di initiate, Magnus-nya kalau lu kena global silence udah gigit jari. Lu 5 seconds temannya dibantai-bantai udah, cuma bisa nontonin doang. Kalau udah kalau lu udah PD lu bakal menang fight, lu fightin terus. Jangan pernah mau dikasih. Gitu. Itu kayaknya salah karena terlalu takut sama ulti disruptor sama ininya aja sih. Kan ada kan ada silencer. Tujuan kalian pick silencer kan buat itu. Iya. Oke, okay. Kalau silencer kalau global silencer enggak ada itu baru beda cerita. Oke. Okay. Nah. Cari kill. Oh, damn. Ini menit 18, kenapa kalian cari kill waktu TA-nya di bawah farming? Iya itu salah, itu kalau salah di TA-nya sih kayaknya. Salah TP. Salah TA-nya atau salah kaliannya? Itu bedanya. TA-nya. Kenapa kalian salah bilang salah TA-nya? Karena enggak sih kayaknya salah call-nya juga. Soalnya kan tadi niatnya mau mau nge-push kan. Bahwa sama LS sama Slardarnya mau nge-gank jadi kayak miscom gitu. Oke, okay, kalau kalian nge-gank itu pastiin kalian ada objektif ya. Jangan enggak bisa gini loh objektif kayak oke kita cari kill aja. Itu enggak bisa kayak gitu. Kalian karena meskipun ini tengah mati 2 biji aja ya.
kalian pasti ada satu atau dua hero yang mati. Kalau kalau emang bagus fight-nya baru bisa ada yang mati. Tapi kalau kalian di tengah udah cabet kill, kalian mau ngapain? Pertanyaan nih gitu. Kasih tahu gua apa objektifnya setelah kalian dapat gank. Menit 18 detik 19. Enggak, gua mau tahu apa tujuannya. Apa cuman emang gua mau cari kill doang atau gua mau ngapain lagi? Karena kalian posisi kalian udah punya kalian udah punya Aegis. Kalian udah menang fight, terus TA-nya mau dapat Desolator di bawah. Oke, di bawah ini TA-nya dia farming Desolator, makanya dia enggak ikut. Harusnya support-nya atau siapapun itu teammate-nya harus bilang, "Oke, okay, bentar lagi TA-nya udah dapat Desolator, kita nunggu dia aja." Gitu. Nah, yang gua pertanyakan kenapa di mid, ada yang bisa jawab enggak? Mau pakai ulti silencer. Oke, okay, setelah makanya, kalian Oke, misalkan kalian dapat 3 kill, terus habis itu next step-nya apa? TA-nya nge-push di bawah, habis itu terlalu jauh creep-nya. Karena dari TA, posisi TA sekarang sampai ke tower 1 itu dia butuh 30 detik. Kalau lu kalau menit segini levelnya masih level 7 level 8, lu bunuh mereka bertiga, mereka bakal hidup 15 detik kemudian. Jadi itu TA sebelum dia bisa nge-push, musuhnya udah hidup lagi. Paham ya? Jadi walaupun lu pakai Global Silence kan cooldown-nya 3 menit. Lu pakai 3 menit buat bunuh musuh 15 detik. Terus 3 menit lagi kalian ngapain? Gigit jari dong. Nah, kalau yeah, udah kayak gitu, kalau menghero kalian didesain buat kayak RP atau mungkin Tide Hunter atau Enigma yang cooldown-nya lama-lama gitu, kalian pastiin kalau kalian nge-gank itu kalian dapat tower. Jadi tujuannya, jadi setiap kalian nge-gank itu jadi gini loh. Buat apa kita yang nunggu ke mereka, buat apa kita yang nyamperin ke mereka kalau kita bisa nunggu. Contohnya gini, oke, menit 18, kalau kalian enggak nge-gank, TA-nya push bawah 30 detik kemudian, 18.40, kalian pada bisa nongkrong di silent semua sih di sini. Oke? Okay? Karena apa? Begitu TA-nya nge-push, mereka pasti bakal nge-defend kan? Iya. Pasti mereka bakal tele satu-satu atau enggak jalan satu-satu. Ketika kalian jalan satu-satu baru kalian gank. Kenapa? Karena ketika kalian bunuh mereka lagi cuma nonton lagi ngeliatin tower satunya, pasti mereka nggak nyangka kan. Kalau orang jago nyangka sih, tapi kalau emang mereka nggak nyangka, abis mereka mati tower satu dapat, tower dua dapat, pasti dong lu 15 detik atau enggak 2 atau 3 hero mati 20 detik 15 detik tower dua udah pasti hancur, luar punya TA Desolator, bener nggak? Iya bener. Ngerti ya. Jadi setiap kali kalian mau ngapain itu harus tahu tujuannya apa. Oke, gua commit, gua abis gua ngebunuh kita ambil high ground. Tapi di sini kalian nggak bisa ambil high ground karena TA-nya belum Desolator dan juga jauh. Nah, terus ketika TA-nya dia nampakin di bawah, TA-nya nampakin di bawah di sini. Mereka tahu kalau posisinya itu 4 lawan 5. TA-nya di bawah nih. Gitu loh. Oke. Udah balik udah rugi. Kalau di satu tim itu sebenarnya yang nge-call itu cuma bisa kapten atau semuanya bisa nge-call sih? Sebaiknya sih satu suara sih, kalian harus agree sih, kayak nggak mungkin selalu satu orang doang kayak pasti benar gitu. Jadi kalian harus kayak oke, gue mau nyebur barang, nge-throw barang gitu. Itu aja pilihannya. Daripada punya banyak call, ya satu bilang split push, yang satu lebih doyan fighting, itu beda call, itu malah bahaya. Tapi kalau ngomong pendapat, itu semuanya ngomong pendapat. Nanti tapi cuma ada satu orang doang yang ngeproses semuanya. Oke, si offlanernya bilang gue butuh ini, midlanernya bilang gue butuh ini, support ini bilang gini, kiri gue butuh ini. Oke, kita proses. Oke, gimana nih kita sebaiknya? Maju enggak. Kalau maju sekalian, enggak sekalian. Jadi kalau tim kayak fight as a team, kalau lu mau dodge fight-nya juga as a team juga gitu. Oke. Okay. Menit 20, nge-push. Kayak maksud gua kayak emang sih kalian menit 20 posisinya lagi menang gitu. Tapi sebenarnya ini game menit 20-an juga udah kelar nih, 25 udah kelar harusnya. Oh, TA-nya kena gank di atas. Itu yang ini yang sebelum TA-nya TP ke atas itu benar gak?
kalau misalnya harus tepek atas, soalnya kan kalau kita fresh ada silencer itu lebih baik bener atau enggak? Atau mending lanjut ambil tier 3? Nggak bakal bisa sih kali naik high ground karena punya Magnus, damage-nya masih belum cukup. Kalian butuh lifestyle-nya, butuh dia soal maksud gue butuh Quiras dulu at least, atau ya atau item lainnya. Kalian nggak cukup damage-nya sekarang. Oke. Berarti kalau misalnya TA-nya TP ke atas itu nggak salah ya? Nggak salah sih, cuman yang salah reaksinya aja lambat. Makanya mati. Iya. Nggak apa lah, itu yang namanya... Itu lagi nggak nyadar, lagi... Itu udah soal itulah, mekanik lah, mekanik skill lah. Makanya kalian butuh solo karena itu. Oke, okay. Tapi ya juga gak nyangka juga sih LC di sana. Gak apa lah, wajar kok itu LC. Enggak, sebenarnya gak nyangka sih. Kalau misalnya, tadi nyadar juga LC ada di atas. Soalnya kan di minimap sempat kelihatan di pas Creepwave-nya okay. Ada di tier 1-nya Dyer. Kalau kalian mau kalau emang lu pede sama lu punya sama lu punya reaction time, lu ini aja, lu bait juga bisa. Oh shit. Yeah. Ini TA-nya jangan pernah jalan sendirian kayak gini nih. Wah. Ini gua bisa bilang TA-nya nih single handedly throw the game nih. Iya, nyadar. Lu kalau udah kuat, lu main as a team, jangan pernah sendirian. Nggak ada gunanya kalau lu rampage sendirian, lu nggak juara buat apa gitu. Itu aja intinya. Iya. Oke. Efeknya dari lu mati dua kali, grafnya itu turun 2000. Oke. Dampak dari dua kali mati itu besar banget loh. Harusnya lu menit 25 ini tower 2 udah hancur di atas, terus lu udah mainin di hutan mereka gitu. Oke, kita ngomongin aja. Iya. Jadi setiap ambil tower itu juga udah ada tujuannya. Gua ambil tower 1 untuk apa? Untuk supaya gua bisa main di hutannya mereka. Gua ambil tower 2 untuk apa? Oke. Kenapa? Karena kalau tower 2-nya udah hancur, kalian udah tinggal abisin aja shrine-nya. Kalau udah kayak gitu, kalian udah tinggal mainin ini aja, kayak mainin farming 3 lane aja semuanya. Mereka keluar dikit, geng mati. Oke. Jadi setelah udah paling enak tuh kalau 3 tower semuanya udah hancur, 3-3-nya. Kalian pasangin ward, deep ward di jungle mereka. Setiap kali mereka mau keluar, setelah ada life stealer muncul mati. Gitu terus sampai 2-3 hero atau enggak 2 core mati. Begitu udah 2 core mati, menit 30-an itu mereka butuh 30-40 detik buat respawn. 30 detik cukup dong buat ambil tower 3. Iya. Itu ya. Jadi main itu enggak boleh kayak oke, okay, gua kayak responsif gitu loh. Oke. Okay. Ini gue kemana, enggak. Oke, okay, gue udah tahu gue mesti ngapain, itu udah tahu semuanya. Kalau kita dapet terusan, oke, okay, kita harus naik high ground atau enggak, gitu loh. Oke. Okay. Berarti kita salah warding ya? Kita wardingnya main apa? Buat iya, wardingnya juga, betul, wardingnya juga salah ini. Harusnya wardingnya udah offensive. Oke. Udah tinggal mati ya, oke. Okay. Atas push. Oke. Okay. Oh, jangan berarti gak ada item ini. Karena teorinya sih Juggernaut Magnus sudah pasti bakal lebih kaya daripada Lifestealer sih. Iya. Karena life stealer farmingnya lama, satu kan. Kok dia mau bikin desolator lagi ya? Oh iya, berarti dia salah-salah. Dia bikin desolator lagi, kalian punya dua desolatornya. Iya, berarti so. Yang sama. Lebih baik ada satu orang yang ngecekin item tugasnya. Kalau gua sih dulu gua yang ngecekin ya. Oke, okay. TA nya udah punya desolator, ya lu jangan bikin apa lagi gitu. Dulu gua kayak gitu sih role-nya. Terus timing juga ada yang catetin nggak? Timing kayak Pak Rosan gitu. Oh, IG sama Rosannya ada yang catetin nggak? IG sih ya nyatet. Oke. Kalau IG sih itu nyatet. Rosannya juga harus dicatat. Soalnya kalian line up Rosan kayak urusan segala macam harus catat. Ya sebenarnya semuanya lebih baik sih. Oke. Okay. Aduh.
Gatel gue liatnya punya dua desolator gini. Mendingan dia bikin Mastom sekalian sih, atau enggak Mjolnir atau Kuira sekalian. Iya benar. TA nya jangan muncul sendirian, oke. Sebenarnya bisa dilihat nggak sih tim ini tuh kuatnya di mana atau gimana? Menurut gue yang paling kurang safe lane sih. Safe lane-nya sama supportnya sih masih bingung. Tapi ya support susah juga sih, soalnya kalian juga masih tim baru. Maksudnya entah kalau udah juara juga beda lah move-nya. Oke, okay, kalian balik. Enggak apa enggak? Oke, okay, enggak balik. Oke. Okay. Oh shit. There's a bad trade, dude. Oh, rookie banget nih. Oh no. Oh, ini menit 2:29. Gunanya ada shot call juga apa? Yang satu mukul range ya, yang satu mukul milik creep ya. Oh, iya. Nih, menit 29. Rafael yang mukul range nya, TA-nya menit 29. Oh iya. TA-nya mukul milik creep, range creep range tower-nya. Terus Rafael juga TA nya pula. Oke, okay. Hilang. Oke. Okay. Oh no, he's dead. Kalian hilang satu set barak. Korea mati, kalian gak dapat milih. Rugi banget. Oke. Okay. Oke, okay, tunggu ya. Gue liat lagi menit 9. Ini ada yang banyak. Nih, ketika kayak gini posisinya, menit 29 ini, harusnya sladdernya tele balik. Oh, sladdernya gak punya tele, bro. Oke. Okay. Okay, bawa tele, bro. Kalau sadarnya balik, mereka habis ambil milih tower, milih barracks, mereka pasti tele kan? Yeah. Gagalin aja telenya. Nih. Oh, lihat 29. Lihat musuhnya. Habis ambil dia langsung tele. Oke, okay, lihat nih, 2 hero nih. Oh, 3 hero nih. Menit 29 detik 13. Ini sladder makanya jangan muncul. Kalau sladdernya enggak muncul, mereka pasti bingung nih. Ini sladder balik apa enggak? Gitu. Kalau biasanya sih pemain pro kalau lu perhatiin, mereka lagi kalau mereka nge-push itu pasti ada satu hero atau dua hero yang ngumpet di belakang. Itu enggak tele. Tapi hilang aja gitu. Kalau memang mereka kelihatan yang mereka terus dan mereka bakal tele, itu sladdernya tele, lu bisa gagalin 3 tele, kalian untung besar nih. Menit 29 detik 3. Menit 29 detik 13. Ini 3 hero nih tele. Kalau sadar ini gagalin di 3 hero, itu bawah sama tengah udah pasti dapat untung kalian. Iya benar. Oke. Okay? Oke, okay, jadi ini sebaiknya ini dia juga enggak buat tele juga sih, susah juga. Tapi kalau dioper tele bisa lah misalnya lancar. Telenya tadi kayak habis dipakai deh. Oh iya, habis dipakai ya. Oh iya. Itu juga sih, makanya itu. Ini pasti enggak ada yang nge-call juga sih. Kalau ada yang nge-call pasti ada yang mutusin kayak oke, okay, kita nge-push apa enggak nih? Gitu. Yeah. Kalau ada yang nge-call juga oke, okay, sladder balik nih. Ntar cancel tele. Ini kalau tele di-cancel sih, wah ini untung banget nih. Oke, okay, udah skip. 30. Di atas push. Wah, gila nih TA-nya berani banget ya. Mau potong creep. Oh shit. Gila 3K udah bisa potong creep sekarang ya. Canggih banget TA-nya. Oke, okay. TA nya boleh lah, farming skill nya boleh lah, decision making nya kurang tapi sladder nya juga bagus, gue demen. Oke, okay, sladder, oke, okay. TA balik, lu punya buyback. Oke, okay. Go, ayo go dong. Kok gak ada yang berani? Sansernya punya buyback ini menit 32. Menit 33 lihat deh. Sansernya punya buyback. Kenapa harus nunggu tower-nya dihancurin dulu? Kalian Sansernya punya buyback terus punya global silence. Itu aja. Kalau emang kalian enggak bakal bisa bunuh Juggernaut, bunuh aja belakangnya. Magnus-nya kayak atau Disruptor-nya kayak atau LC-nya kayak.
itu kayaknya yang apa sih silencer kagak bayar kayaknya ini deh sayang soalnya kan udah tinggal berapa detik lagi sih. Nggak bisa kayak gitu. Kalau core hero aja ada sih situasi kayak gitu. Itu kecuali kalau itu core nggak buyback waktu barangnya dipukulin, itu kalau dia udah ketinggalan jauh banget dan dia butuh item, contohnya kayak butuh hex ke atau dia butuh assault cuirass ke atau dia butuh MKB atau dia butuh Daedalus gitu, item-item core mahal gitu loh. Kalau lu buyback lu nggak dapat butterfly gitu-gitu, itu barulah lu masih oke lah gitu. Tapi kalau lu nggak ada, lu nggak mau nabung apa-apa ya harus lu defend tower-nya. Oke. Udah lah ketika ada ini. Udah. Musuhnya lebih berani sih, lebih pede sih orang kelihatannya gak main. Iya, ini musuhnya ini kan apa sih turnamen kayak buat paca gitu, under paca. Mereka itu asal sekali. Oke. Gak bagus-bagus banget sih musuhnya. Ketrol-ketrol juga. Iya. Iya. Gue cuma menyayangkan 2 desolator aja sih sampai sekarang. Iya. Ini 3500 nih buat sia-sia deh. Mendingan ke basher sekalian, ke abyssal sekalian, abyssalin supportnya. Iya benar. Jadi abyssal 4, pukul-pukul. Kalau orang yang dituju gak mati, bisa lagi pukul. Masa sih 5 detik gak mati orang? Soalnya kan global silence kan level 2 berapa ya? 5 detik kan? Lu lompat ke satu hero, udah gak bakal apa-apa. Kecuali Magnusnya udah BK abis juga sih. Iya benar. Itu kalau lompat ke Magnusnya, di disruptornya gak punya apa-apa. Oke. LC. Ini harus lompat kalau gak ke Magnus, harus lompat ke Magnus sih. Atau gak ke LC. Sang ward. Oke. Terus. Oh, di mega creep ya? Oh, udah susah deh. Jadi kalau game ini landingnya pertama yang kurang ya? Landingnya kurang sih. Kalian belum nggak ada plan yang sih kalian mau ngapain? Coba kalian kasih gue nih. Tadi kan udah nyatet banyak tuh. Coba baca ke gue apa aja yang kalian catet. Jadi kalau misalnya landingnya emang udah tahu berat, mendingan 212 aja. Terus belinya itu Bloodstone atau nggak Orb of Venom daripada Quelling. Iya, daripada Quelling. Oke. Terus kalau misalnya mau melakukan sesuatu harus punya objektifnya dulu, harus ngapain. Oke. Apalagi gue ngomong banyak banget loh. Iya. Apalagi sama coba yang lain ngomong juga harus, apa yang all harus jelas nih, yang call harus satu orang. Okay. Harus setuju satu orang yang nge-call. Lagi kalau lagi di posisi kuat harusnya nggak trading, harusnya jangan dikasih trade. Okay. Apalagi sama pemilihan itemnya juga salah. Okay. Apalagi masih ada lagi. Oh ya, buyback salah besar. Kalau misalnya nggak mau beli item harusnya nggak usah ditahan buybacknya. Okay, lagi. Terus come on, apa lagi? LS kalau pas tower 1 tower 2 dibuat dihancurin itu LS harusnya nggak diem, harusnya dia
pindah ke tempat lain harus. Oke, okay, apa lagi? Gue udah masih ada dua nih di kepala yang gue belum ngomong. Yang kalian rawat, apa lagi? Satu, dua. Apa lagi? Oh, kalau lagi di jangan suka main sendiri. Aha, terus itu efek dari kalau kaptennya shot call sih. Oke, kita bakal nge-push atas nih, gitu kan. Kalau emang gak ada call, emang dampaknya udah pasti ini. Dampaknya udah pasti bakal apa? Iya, bakal apa itu. Ayo, apa lagi? Udah, ada lagi nggak? Oh, kalau lagi mau nge-push high ground gitu, lebih baik ada satu atau dua hero ya. Aha, oke, lagi, terus. Ayo, lain. Siapa nih? Ini yang lulus cuma siapa nih berarti nih? Cuma satu orang nih yang lulus nih? Cuma Selada nih yang lulus nih. Ada. Ada nggak? Tadi dicatat semua gak? Apa karena kebanyakan ini nih? Oke, okay, gue... Okay. Hanya satu orang yang nge-brown doang. Oke, okay, kalau gitu... Prioritasin. Slot kalian kalau udah punya game plan... udah punya gameplay mau kemana, menit berapa, kalian mau aktif... Kalian bisa prioritasin. Ini mendingan silencernya nge-stack buat TA apa bukan? Atau Sladarnya dapat dikasih dagger dulu apa bukan? Itu satu. Terus dua... gue jadi lupa. Oke, okay, kalau dua, kalau lo nge-gank, itu harus ada objektifnya apa? Jangan habis nge-gank, oke, okay, gue nge-gank, yaudah kita nge-gank aja deh pokoknya. Kita smoke you cari gank. Tapi kalau lain-lain gak ke-push, buat apa? Misalkan kalian-kalian semua ke-push jauh. Oke, okay, kalau saking jauhnya sampai-sampai butuh 30 detik atau semenit buat nyentuh tower ya gitu. Kalian habis nge-gank, kalau gak ada objektifnya, oke, okay, kalian nge-gank 5 hero pun itu juga gak guna. 5-5-nya mati, gak bisa dapet tower. Iya kan? Iya benar-benar. Karena kenapa gue bilang tower lebih untung? Karena ketika tower itu udah hancur, lu bisa main di hutan mereka, lu bisa taruh di, lu bisa supportnya bisa taruh ward, lu bisa tahu mereka datang apa bukan. Kalau lane lu nggak, misalkan lane lu musuh nggak ada nge-push, berarti mereka smoke, simple kan? Gitu. Oleh karena itu kenapa tower itu penting banget gitu. Oke, okay? Oke. Okay, terus apa lagi nih? Okay. Gue udah banyak lah ilmunya ya. Ya. Oke, okay, gimana? Wah, ini lagi replay tim lagi atau solo atau gimana? Replay lagi deh yang tim yang Naga Siren. Oke. Okay. Aduh, gila gua minum dulu deh. Gua gua juga mau puasa dulu. Haus gila. Maksudnya puasa mau minum. Halo, halo. Coba yang tadi, coba yang tadi nyatet, coba oper ke Discord deh biar ini, biar ada historinya gitu kayak. Oke, gua hari ini
buat kesalahan apanya nih, gue udah belajar apa lagi. Nah, next session, pertemuan berikutnya, lu udah tahu, oh kok gue kakun ini lagi. Kita entah pasti ada kayak gitu sih. Okay. Oh iya, bentar diketik ulang dulu di notepad. Tadi soalnya pakai HP. Tarik-tarik doang. Oke, okay, oke. Okay. 5 seconds remaining. Radiant team's turn to pick. Oke, okay. Udah kalau udah siap buat mulai lagi bilang ya. Kalau bisa 5-5-nya sih ikut jadi lebih enak. Soalnya gue bakal ngomong 5-5-nya. Soalnya kadang gue bilang apa ke 3-4 orang, entar diprosesnya beda gitu. Oh iya. Tes, oh ya udah. Ini boleh minta link Discordnya lagi nggak? Ini ada yang mau join juga. Kenapa? Oh, oke okay, sorry, sebentar ya. Itu udah expired kan aja. Oke. Kalau MMR gitu ngaruhin mechanical skill juga ya? Jauh lah, gitu. Jauh lah. Oh. Iya nih ada apa? Supportnya pada MMR kecil semua. Pada katanya pada malas main solo, jadi main party mulu. Oh ya kalau partinya kalau emang rajin main party ya naikin aja party sampai 4 kali maka gitu. Gak apa-apa kalau emang malas main solo ya main itu aja. Kalau udah ready bilang gue ya. Ini udah ready. Udah. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Oh, bagus-bagus sih draftingnya ya. Oh, kalau dari draft itu oke lah, oke lah, oke lah, draftnya rapi sih gue demen, nggak jelek, udah tahu sih gue demen apa, nggak jelek sih draftnya. Ini mah ini draft niru TI ini yakin gue nih, dan shadow demon pasangin warlock, midnya di timber, gue kira gue nggak tahu. Tapi oke sih ini udah ini naganya harus jago banget sih, ini solo karir nih calon-calon.
Oh, amin lah. Oh, itu offline Mirana ya? Aduh, mid. Kenapa beli magic stick ya? Level 1. Siapa? Mirananya. Kurang tahu deh. Kalau lawannya Betrayer, lawannya Zeus, baru dia beli magic stick level 1 awal-awal. Tapi kalau lawannya enggak ini. Oke. Okay. Iya, itu Mirananya pemain baru gitu. Tapi dia kan udah ada tim dia baru. Catat dulu aja tuh, tapi baru satu. Satu udah. Belum mulai game dari satu. Terus naganya. Oke. Okay. Kalau enggak beta idol Zeus itu aja. Damage-nya kurang deh buat lawan DK. Nih kalau di mid juga udah harus prediksi mid-nya apa. Oke, okay? Kalau mid-nya udah tahu hero-nya apa. Nah, kalau lu punya base damage lebih gede dari musuh kan lebih gampang farming-nya, lu bisa deny juga kan. Nah, iya, ini kalau ibaratnya kalau Mirana ini item awalnya udah bright band aja, lu plus berapa? Plus 9 damage ya. Ini damage-nya 50 lebih, lu bisa last hit gitu. Lebih gampang sih. Cuma kalau lu PD last hit pakai 47 damage ya enggak apa-apa sih Mirana ya. Iya. Kan ada yang lebih mudah. Lagi juga enggak pakai juga magic wand-nya. Iya benar. Oke, timbernya susah. Ini bertiga nih support nih. Ini dua kan. Harus ada satu yang nge-pull nih. Harus ada yang nge-pull atau nge-stack. Kalau kemarin ada yang nonton, gue bilang kan. Kalau bertiga oke, dipul. Oh shit, dapet transcript-nya. Mati ya? Deny. Oke, pull lagi. Tunggu, bentar. Gue belum kelar ngomongnya. Oke, bakal dipul lagi sih. Oke, supportnya pintar. Warlock ya. Saya udah di mana ya. Oke. Ini berarti save lane kalian masih kurang rapi nih. Oke, gue coba kita lihat lagi ya. Menit 2, dia udah dapat level 2 Warlock. Sorry, maksud gue Void. Padahal harusnya enggak sama sekali. Ya, gue kasih lihat ya. Kenapa alasannya? Nih, menit 40 nih. Menit 35 kalian kan muncul dua-duanya tuh. Nah, begitu kalian udah lihat nih Void-nya udah bakal sembunyi. Nah, Shadow Demon-nya berdiri di sini nih. Entar lu kalau lihat di strip, lu berdiri di pohon yang kecil ini sebelah sungai. Terus Warlock-nya nge-stack big camp atau enggak small camp. Kenapa? Gunanya apa? Pokoknya dua camp itu selalu bisa ngebersihin satu creep. Satu wave. Dua small camp atau enggak dua big camp itu pasti bisa abisin satu wave. Jadi kalau kalian misalkan lane-nya itu berantakan, kalian pull aja udah balik lagi wave-nya. Ngerti enggak? Iya. Nangkepnya sampai sini ya. Enggak, itu yang di safe lane-nya itu ada miscom berapa kali salah pull itu. Oh, oke. Okay. Tapi udah tau lah ya, masalahnya dimana. Iya, ngerti kok. Oke. Terus nih harusnya nih ada satu support yang nge-stack nih. Soalnya kalau di menurut gua di patch ini tuh kalian penting banget buat level buat menit 1 itu nge-stack. Kenapa? Karena kalau udah lewat menit 1 kalian harus nunggu 2 menit lagi buat nge-stack, benar enggak? Iya, benar. Iya kan? Jadi awal-awal udah harus nge-stack. Tenang kok, ini juga enggak banyak yang tahu kok. Oke. Harusnya lebih rapi lagi nih. Ini menit 1.30. 1.30 lihat 1.38 lah. Warlocknya kan lihat mereka, kita kan nge-push nih. Karena ada 2 range creep, 3 mili. Musuhnya cuma ada 2 mili, 1 range. Udah tahu bakal nge-push, ini warlocknya udah harus nge-pull buat narik si 2 range creep ini. Iya. Menit 1.38, menit 37-an lah. Udah tahu mereka bakal udah kan nge-pull sekali gagal kan? Nah, itu pull lagi. Supaya range creep-nya mati. Nih, terus Shadow Demon-nya kalau enggak ada kerjaan juga bantu-bantu deny-nya, bantu-bantu deny-in creep-nya nih tuh. Tuh. Shadow Demon-nya mondar-mandir nih. Tuh. Gitu. Gunanya apa? Ada support di lane itu supaya buat kebantu deny-in. Jadi kalau misalnya lane-nya berantakan, deny-nya support-nya udah harus bantu deny-in harusnya. Terus oke. Okay.
Gue liat bawah dulu kayak tadi ya. Nih di batu dina ini. Ini berantakan nih. Ini kalau menit 2.40 Shadow Demon-nya sama Warlock-nya harusnya bantu-bantu dinain supaya balik lagi TP. Ini Warlock ini void-nya enak banget nih. Dia enggak ngapa-ngapain nih. Dapat level 3. Iya, iya. Lu jadi gini loh, kayak lu taruh 2 support nih. Lu taruh 2 support terus timbernya kesiksa. Itu udah harus ada trade juga kayak tadi gua bilang. Kalau lu mau kayain, lu kayain tiga-tiganya sekalian. Kayak void-nya sampai enggak bisa ngapa-ngapain, mereka void-nya harus ke jungle. Paham enggak? Tapi kalau lu udah invest banyak, void-nya masih dapat, lu rugi. Ini lane kalah nih hitungannya nih menurut gua. Lu taruh 3 hero, 2 range support, tapi void masih dapat level. Gitu. Kenapa gua bilang tim? Kenapa gua bilang timbernya paling bagus lah nih? Dia timbernya sendirian lawan 2 hero dia level 4 lah nih, menit 3. Iya. Dia sendirian nih. Gitu. Ini hitungannya offline-nya doang yang menang nih. Dia bisa main agresif pula. Nah, harus nggak kayak gini, dia masuk sini. Ya. Oke, apalagi. Udah, catat juga. Lasetnya coba dirapiin juga. Mana ya, Illusion-nya harusnya dipakai buat ngesek nih menit 4 menit 4.40-an. Oke. Okay. Farming rame-rame di stack farming rame-rame pakai illusion buat apa juga? Dinai. Oh shit. Nih kayak gini lagi nih menit. Gue perhatiin save ini dulu ya. Baru lain atas. Nih menit 5.40-an. Lu udah tahu nih. Ini ada 2 range creep, ada 1 si creep. Ini buat si Rene. Lu udah tahu nih ini bakal nge-push. Lu harusnya nge-pull. Bcam-nya. Kalau lu pull bcam-nya kan yang next wave-nya bakal hilang, terus lu bakal lu farming di bcam-nya, dapat ngurangin HP segala macam, terus juga musuhnya juga creep-nya ketarik lagi dong. Paham enggak? Iya benar. Paham, okay. Paham. Lagi ya. Beli Iron Talon dong harusnya. Iya itu salah. Itu belinya malah kelamaan, salah. Oke. Oke. Gua enggak bilang ini kalah-kalah ya. Kayak seharusnya kalian bisa lebih ini sih, lebih bagus lagi. Safe lane ya. Mungkin karena gua safe lane player kali. Nice. Tele. Nice. Okay. Biasanya nyuruh apapun itu beli magic wand. Itu bagus banget. Magic stick lah kalau magic wand mahal, tapi magic wand juga bagus sih. 4 attributes. Terus oke lah, mid game-nya juga. Tunggu gua lihat dulu.
guys. Oke. Okay. Tahu enggak kalau naga itu bisa agro? Agro gimana? Agro pool atau agro lane? Jadi kenapa ya, orang pick naga atau mereka pick weaver atau mereka pick luna itu karena 3 atau enggak life stealer lah. Itu karena 4 hero itu dia bisa bawa ke atas, timbernya lu taruh di bawah satu lawan satu mau void. Oh, agro lane. Iya, iya. Enggak, itu niatnya mau apa? Mau bawa ke late game buat farming ininya. Kita enggak mikir buat apa sih mau agro. Takutnya kalau di agro farmnya malah tambah lelet gitu. Ya kalian di bawah juga safe lane-nya masih belum rapi. Mendingan timber ya kasih makan kan. Iya benar-benar. Karena timber sama void udah pasti menang timber dong. Void gak bakal apa-apa. Gitu. Bisa lo tahu. Ini terserah lu sih. Gua enggak berusaha ngancurin gameplay lo orang ya. Maksudnya kayak ada alternatif lain gitu. Dota tuh ada banyak banget caranya gitu. Lu enggak selalu kayak oke satu doang nih. Tuh. Bisa juga dipikirin kenapa enggak timbernya enggak dikasih makan di bawah, lu nya bertiga di atas itu bisa juga. Tuh 212 gitu. Karena kalau lu taruh bertiga pun voidnya level 3, menit 3. Kenapa enggak 212 sekalian gitu? Enggak apa-apa sih, maksudnya kayak kalau lu mau cara lain, ada cara lain gitu. Iya, iya. Oke. Oh, nice. Nice, nice, nice. Oh, nice banget. Ayo, ambil tower. Ini timbernya kalau dia punya magic stick, ini udah penuh lagi nih MP-nya. Oke, ini baru benar nih, lo abis fight. Karena yang tadi... efeknya tadi kayak tadi udah gue ajarin gini loh, lu fight di tengah deket tower musuh, efeknya apa ketika mereka kalah fightnya lu dapet tower. Tapi kalau fight lu jauh lu nggak dapet tower, makanya itu kalau lu perhatiin di play pro itu mereka sengaja fightnya mau tarik keluar gitu jauh-jauh dikit. Kenapa? Kalau walaupun mereka udah tahu mereka kalah gitu, nah kalau mereka kalah mereka hidup lagi defend rame-rame bisa dong. Iya benar. Efeknya gitu. Tapi enggak segampang itu sih diterapin nih. Dah. Dapat tower 1, pakai 2 ulti. Wah, ke shrine nih. Shrine bro. Menit 12 ini shrine-nya bisa dipakai nih. Bisa dipakai kalau mau. Iya. Oke, lagi ya. Sialnya dia ngapus sendirian, namanya bagus. Tele ke bawah nih harusnya menit 13. Oke. Okay. Ini menit 13 nih, sirene harusnya di bawah, harus tele ke bawah. Jangan biarin gitu aja. Oke, okay. Karena kan 4 orang lu lagi nge-push kan. Kalau emang gini loh, kalau lu 4 orang lagi nge-push di atas. Emang pasti ada keuntungannya, kerugiannya apa, musuh tahu kalau tim lu cuma berempat gitu. Tapi kalau emang tim lu cuma berempat, kalau mereka kan pilihannya mereka bunuh geng lu atau mereka dev tower di atas. Kalau mereka dev tower ke atas, lu bawa free. Tapi kalau mereka 2 orang tele ke bawah, temen lu 4 orang ambil tower atas. Iya. Oke. Nih. Oke, udah benar ya, push. Ada yang mati. Oh, nice banget. Wah, ini udah free win nih harusnya nih. Kalau kalah salin Korea aja. Iya. Ini salah salin agak sirian pas terakhirnya tuh.
masalah apa sih decision making. Wah, belajar gila ya orang. Itu gak ada yang tanya lagi. Oke, nah ini baru bener nih. Bahwa lu dapat satu tower, atas dapat satu tower. Itu gunanya split. Sama kayak life stealer tadi aja. Kalau life stealer ke atas, di tower gak di defend tower 2, lu dapat tower juga. Iya. Terus oke, 16 radiance ya. Kalau game ini sih kayaknya gara-gara miss timing antara antar di mid ke late game, miss timing antara golemnya warlock sama ultinya siren. Oh, ya tapi tetap sih kayak udah enak banget gini, harusnya bisa berbuat lebih sih sebenarnya. Coba kita lihat. Ini gue expect dia menit 18 kan radiasnya, menit 17, 18. Lu menit 24 udah tambah Yasha sih. Coba kita lihat, atau gak travel. Lu kalau udah dapet radiance, udah dapet core item, join fight. Jangan farming lagi. Apapun itu hero-nya LD, apalah TA, Dagger, atau Desolator, atau apa. Pada satu core item, udah join fight dulu sekali. Kalau kalah ya udah gitu. Okay. Kayak bikin kejutan aja. Biasanya hero apapun itu ada core item, ikut fight. Habis itu baru split lagi. Sampai mati. Oke. Bagus juga mainin ini ya. Illusion ya. Oke, coba kita lihat. 2-3 dapat apa dia? Oh, udah dapat Yasha. Oke. Bagus farming-nya. No. Oke, ntar kalau kalian udah rapi, kalian bisa simpen-simpenan ulti kayak, oke, okay, fight ini gue pakai moonlight sama song dulu, nggak usah pakai ultinya warlock gitu. So, biar apa? Biar bisa fight dua kali gitu. Ntar kalau udah pinter baru, kalau udah rapi baru bisa kayak gitu. Soalnya kalau salah-salah malah ntar rugi kan, gak ada yang mati. Oke, okay. Tower 2 hancur, terus udah di port bagus, apalagi nih yang salah. Potong creep ya. Oke. Buset. Oke, di bawah. Oh no. Nice. Oh, langsung skip ke Otari. Boleh juga. Enggak, itu pas itu lupa item build-nya apa apa duluan. Tadinya sih mau yang sih sama karena sering fight jadi ambil sering dulu. Ingat nih, detik menit 23, detik 40. Yang lu pakai yang lu pakai song-nya. Ingat. 23. Menit 23, detik 40, detik 50 lah. Kan lu pakai song tuh. Ingat gunanya lu pakai song buat apa? Gitu. Ini tower 2 bawah lu udah pasti dapat. Tower 2 mid juga enggak ada. Ingat kayak yang tadi gua bilang, kalau lu pakai apa, itu gunanya mau apa? Kalau emang itu dapat kunka, lu bisa naik high ground enggak? Kalau enggak, ngapain lu lakuin? Oh iya iya. Oke. Okay. Enggak, kirain mereka mau defend tower, jadi kiranya kunka di bawahnya ada. Oh, ini enggak dapat tower lagi. Oh, rugi banget. Oh, iya. Dapat sih dapat, tapi tetap atasnya recet tuh favornya. Oke. Oke, udah ada dua di atas, mereka mau ke atas, harusnya sih ke atas sih.
Kok gak yakin ini si Rene 3 kali farmingnya pinter gini. Dia emang sering belajar deh dari dia sering nonton. Nonton apa dulu nih? Aduh. Dua-duanya. Wah, natural. Biar anaknya. Oh. Nice. Oh, pala ya. Oh, wait. Ini kenapa nih? Wait. Timbernya kenapa mau beli Orchid ya? Buat itu tadi Weaver. Gue pengennya lu tanki aja sih di depan. Soalnya lu punya kalau punya Siren lu enggak usah buru-buru bunuh orang kan. Paling kan kalau emang mau bunuh kalau mau pengen banget butuh Orchid, Mirana yang beli. Karena dia bisa jadi Bloodthorn nanti akhirnya. Terus juga kalau emang lu butuh Orchid, lebih bagusnya Orchid ke Void sih daripada Weaver. Kenapa nih kalah Void ya? Gue sih bingung. Ya itu yang tadi combo apa Warlock-nya tuh gak kalah. Tadi udah kena song 4 atau 3 orang gitu ya. Sama Warlock-nya salah. Tunggu. Lihat dulu. Dia mau Fatal Bond dulu. Make sense juga sih. Tapi Fatal Bond dulu juga oke sih, bisa. Fatal Bond. Klik. Oh. Wait. Oh shit. Oh iya. Jangan kata bon dulu sih. Nggak nyangka bakal di... Oh, kok dicelupin sama Shadow Demon ya? Wait. Tunggu, gue nonton dulu. Iya sih, ini golem aja lah. 4 orang dapet. Udah untung. Oh, dia dagger. Void-nya punya dagger. Warlock-nya gak liat ya kalau Void-nya punya dagger ya? Iya, kayaknya. Ada Warlock-nya di sini? Ada itu Warlock-nya. Ah. Dia punya dagger. Kalau dia gak punya dagger, lu baru bisa. Jadi lihat dulu. Jadi, maksud gue kayak ini gak jelek juga kalau mau Fatal Bond dulu bagus. Tapi lu lihat dulu. Bisa gak lu Fatal Bond? Kalau dia kayak punya Shadow Blade bisa sih, masih bisa lu Fatal Bond sih. Tapi kalau dia kayak punya dagger, punya apa ya lu gak bakal bisa Fatal Bond kan? Oke. Gue lihat dulu juga yang lain. Wah ini timbernya ngapain ya? Wah ini udah ciri-ciri nggak punya arah nih gameplay ini. Iya. Di 27. Oke, nggak apa-apa. Ntar kalau udah ketemu satu orang yang bisa shot call, lebih rapi komennya. Tapi overall oke lah. Udah kelihatan lah mau ke arah mana. Oke, udah punya Octarine. Beli travel dulu dong, si Rene. Kalau di sini pemilihan item Mirana ya bener nggak sih? Dia nggak fokus ngeburst pakai magic damage. Ya ada beberapa orang ya. Kita nggak di Dota susah banget sih bilang salah apa bener sih. Ada orang yang lebih doyan, tapi dia tetap harus beli dagger sih. Ada orang yang lebih doyan pukul, ada orang lebih doyan dagger. Ya selama itu jalan ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak jalan baru. Oh udah punya. Tapi tetap dia harus beli dagger sih. Wah. Gue expect harusnya si Rene harusnya networknya lebih kenceng lagi sih. Mungkin tadi karena tadi mati sih di atas ya. Iya. Yeah. Sama musuhnya juga pinter ilusinya di kill gitu. Iya gak sih? Kalau musuhnya punya lion atau apa yang bisa nge-hex lo punya
Illusion baru sih masalah Valve. Kalau nggak harusnya nggak segitu ya. Potong mid ya. Oke. Okay. Aduh. Wah, sabu nih. Timing Mirana sama Arrow sama ultinya sabu nih. Oh enggak, itu yang ini itu salah ini. Salah enggak apa? Enggak tahu, tiba-tiba dia langsung Arrow enggak nyadar. Ya, harus komunikasi. Kalau mau main combo ya harus komunikasi. Itu Mirananya enggak pakai mic. Ah. Enggak mic sama enggak ada. Oke, oke, oke. Nih kopus-kopus gini efeknya apa nih? Coba gue boleh tuh. Oke, left tower. Wewewewewe. Oke. Usahain kalau lu hero apapun itu yang pakai travel itu full HP sama mana sih supaya kalau ada apa-apa lu bisa langsung bantu. Oh ya, oke. Enggak, itu baru nyadar kan ada DPS baru tuh yang Octarine-nya udah nggak ada mana regen lagi, itu kalau nyadar main apa naganya jadi rada juga, soalnya mana ada mana power. Oh, warnanya enggak, iya. Iya. Iya, iya. Good point juga. Baru nyadar itu, baru nyoba main di 700 naganya. Gue juga baru nyadar kok. Tenang aja. Oh, dapat game. Nice, dapat game. Oke, 7 detik. 7. Nih, menit 34, detik 48 harusnya kalian kerosan nih. Kenapa gue bilang Roshan? Kalau nggak Roshan, kalian ke high ground sekalian. Kenapa? Karena push lane bawah nggak ke push, lane atas nggak ke push, di mid juga nggak nyentuh tower. Oke? Okay? Pokoknya dari tengah sampai ke mid itu butuh 20 detik. Itu catet deh. Kalau di mid, creep dari tengah buat ke tower tower 3, itu kalian butuh 20 detik. Oke? Okay? Kalau 20 detik dari sekarang itu DK-nya 30 detik lagi di hidup. Nah, kalian udah bisa mikir nih. Pertimbangin, oke, gue setelah gue punya 30 detik nih. Sampai 30 detik musuh berempat, gue bisa ambil tower gak? Oh. Kalau kalian bisa ambil tower, kalian ambil tower, tapi kalau enggak, mendingan ke Roshan. Nih, menit 35, detik 4 sekarang. Oke? Okay. Kalian punya waktu? Kita, kita gak nyangka, kita kan gak nyangka mau Rosh, soalnya kan line-up kita bukan line-up kayak mau ngeros gitu kan. Oh. Tetap bisa lah kan, Miranenya punya diffusal sama Dragonlance. Lumayan lah dipukul rame-rame, mati juga kok. Soalnya kan ada Siren juga kan, enaknya punya Siren ya itu Roshan udah pasti free. Soalnya tower creep atas, creep di tengah udah pasti ke-push kan sama Illusionnya. Mereka kalau mau nyamperin lu pada ke Roshan, ketahuan dong. Iya, ada Song dan lain-lain. Iya, ada Song juga, terus mereka juga ketahuan. Kan otomatis ini lane udah harus ke-push dong, kalau nggak ke-push, mereka smoke nih, kayak menit. Iya, mereka menit, smoke ya. Menit 36, detik 28. Iya, udah ya. Oke. Okay. Ini mereka udah pasti smoke. Itu enaknya ada Siren, kayak kenapa gue bilang tadi kalian suruh ngerosan. Karena kalau punya Siren atau hero yang bisa nge-push creep, kayak alchemist segala macam, lu push creepnya, kalau mereka nyamperin, mereka ketahuan. Gitu. Oke. Okay. Nah, lu nyamperin juga mereka, wah ini enak banget nih. Ulti. What? Makan naik. Wah. Masih sabun nih timing kombonya. Roshan. What the hell? Okay, commit. Go.
Gila, mananya jadi habis terus ya sekarang ya? Iya. Kalau kayak gini nih, habis menit 38 kan mananya udah habis. Lu lari, lu pada lari ke Shire nih. Atau enggak lu, si Rene sendiri jalan balik kan cepet tuh. Move speednya 500 kan? Iya. 400. Lu 400. langsung travel balik. Iya, itu travel balik kok ada. Oh, harusnya lebih cepet sih. Nih. Kayak lu habis bunuh nih, lu enggak usah bersihin creep lagi nih. Menit 38 lu udah langsung jalan. Coba gua ilustrasiin ya. Oke, menit 38 habis ambil Rosan. Rosannya udah diganya mati. Oke. 3753. Dari sini ke balik itu 20 detik. Jadi lu nyampe base itu 3813. 3813 lu balik set. Terus lu travel, gua mau lihat. 3830 lu di mana? Oh. Beli clarity. Oke. Okay. Lihat ya. Detik 3830 lu masih ngisi mana? Harusnya lu udah naik high ground nih. Lihat dampaknya apa. Oke. Okay. Nah, ketika lu balik, dikanya udah hidup lu orang enggak jadi nge-push lagi. Gua beri taruhan. Iya. Lihat. Set, sampai lagi ke tengah. Tuh, dikanya udah hidup. Padahal nih harusnya nih tower 1, tower 3 udah hancur nih. Makanya itu gua bilang ini kalau kalah salahin Kore. Karena kita gua bilangin ya. Oke. Okay. Nah, warlocknya juga sih salahin juga dia, golemnya sama arrownya, semuanya dia salahin. Gak lah, nanti aja, gue bercanda doang kok, biar gak tegang-tegang banget lah main Dota. Kan harusnya main Dota buat fun. Nanti aja. Oke, ini kalau ada yang mau nanya, nanya aja sekalian. Overall udah oke lah, tinggal kurang rapi aja sih. Nanya yang eksekusi yang udah mau akhir-akhir aja sih. Iya. Yeah. Ya yang menit kayaknya menit 45 ya. Pas mau sahabat high ground. Mm-hmm. Pokoknya pas sama mau high ground kayak rada susah gitu. Timbernya kan kayak enggak berani buat masuk gitu. Karena dia beli karena dia beli orchid bukan Shiva. Oh. Emang dia udah beli Shiva akhir-akhir. Beda timing. Enggak gue bilang beda timing. Jadi gini loh. Kalau oke lah, kalau lu emang mau, gua nggak bilang salah sekali lagi. Kalau emang lu setuju udah beli orchid, itu lu udah harus tahu dampaknya apa, menang team fight atau bukan, gitu loh. Oke, okay, tapi kalau lu beli orchid terus lu nggak dapet kill, gua nggak tahu nih, gua nggak perhatiin di tadi nih. Kalau lu emang beli orchid terus lu nggak dapet kill, kayak ujung-ujungnya kayak Voight-nya beli manta lah, terus DK-nya BKB lah, Weaver-nya juga beli apalah, Lincoln. Kalau kayak udah sia-sia, berarti lu udah buang 5k gold loh, nggak dapet apa-apa. Berarti iya. Karena lu korban ini, karena lu korbanin 5k gold lu itu buat item buat ngekill musuh. Nah, yeah. Kalau gagal, lu enggak bisa TB tower lu kayak timber lu udah enggak bisa jadi TB lagi buat ngancurin tower, yeah. Bener enggak? Iya, yeah, enggak worth it gitu. Kenapa gua bilang lolos jadi TB? Karena mereka punya Weaver sama lu punya Shadow Demon sama Warlock gitu. Warlock sama Shadow Demon ini mesti di belakang, enggak boleh mati pokoknya. Pokoknya harus ada satu orang atau dua orang, karena lu punya Mirana juga kan, punya Mirana, terus tanknya itu punya dua, Siren sama Timber. Oke, jadi pilihannya ada dua nih, lu mau Sirennya mau lu tankin di depan supaya support-support lu aman, atau Timbernya lu misalnya mau bikin hex kalian, itu juga boleh, gitu. Kenapa? Kayak gue bilang, menurut gue lebih mendingan hex sih, kenapa? Karena kalau lu Orchid, mendingan orchid ke hero buat hero yang kayak hero mid atau enggak carry sekalian. Kenapa? Karena bisa jadi bloater kan. Gitu. Kalau lu offline lu bikin orchid menurut gua kurang oke sih. Karena enggak kepake, mungkin emang mana regen-nya gitu, tapi kan lu udah punya bloodstone juga. Udah cukup sih harus. Atau lu agarim sekalian. Oke. Okay. Udah lihat ya tadi yang menit coba cek yang menit 42-an. Mm-hmm. Itu mereka ada kita ada fight gitu. Terus mereka ada mati Weaver sama DK. Mereka terus balik, kita harusnya balik ya. Tunggu. Bentar ya. Oh, menit 42. Iya. 42 pas. Iya. Maju terus dong. Oh my god. Golemnya. Tuh, mereka buyback terus Mirananya low, kita ini
Maksudnya balik ini ya, kita balik bukannya coba high ground lagi. Ya balik. Ini 4-2, 20. Wavernya, Miranenya sekarat, Sirene setengah HP, balik sih. Terus tuh gak ada ulti juga. Balik. Yang ini yang kayak tadi gue bilang, kalau warlocknya dia berhasil simpen golem, lu mau fight lagi bisa. Iya, iya. Oke. Rugi banget nih, harusnya balik nih. Udah untung. Tele. Oke. Okay. Kalau kayak gini hitungannya ya, kalian udah untung terus mau aja dicuri lagi ya mereka. Iya. Udah dapat satu tower. Enggak ada chrono. Terus dua buyback. Kalian harus buyback sekarang dong Miranenya. Buyback. Oke. Ya kalau kayak gini musuhnya udah senang dia. Udah bad buyback ya. Udah trade-nya berhasil berarti. Gue buyback, gue buat musuh buyback juga. Terus oh nice. Wah gila. Oke, Sirene push atas bener. Gak ada creep, ingat. Oke. Lu beli Taras juga boleh sih. Iya, itu ada beli Taras kok. Okay. Butterfly dulu deh kayaknya. Tunggu ya. Gua mau lihat dia menit berapa. Weaver-nya udah pegang MKB. Oke. Okay. Ini pintar juga sih dia. Dia nyimpen. Gua lihat dulu. Bentar ya. Pintar nih Weaver-nya. Ini mah bukan 3K nih Weaver. Banyak bohong-bohongan ya sekarang di sini. Ya, gitulah. Dia masa bisa nyimpen duit. Oke, lu kalau udah lihat kayak gini, tunggu bentar ya, lihat Weaver-nya. Gua lagi ngomong ke Siren nih. Kalau udah lihat Weaver-nya udah punya MKB, nah lu ganti aja item lu. Nih. Iya, tadinya mau ganti Butterfly jadi Kuiras, cuma enggak apa sih kayak gugup gitu. Biasalah nervous gitu. Oh. Enggak sih, kayak ini aja. Kayak kalau main core, gue kasih tau triknya. Lu mau... biasanya pinter-pinteran sih. Kayak, lu beli quarter staff dulu, tapi lu hemat. Kayak musuhnya mikir kayak, oh ini orang mau bikin butterfly, ini gue harus bikin MKB. Iya, once dia udah bikin MKB duluan, lu langsung ganti ke Taras. MKB-nya sia-sia dong? Iya. Oke, itu aja. Oke. Okay. Gue mau lihat lagi yang lain. So far okay lah. Cuman timingnya aja nih, kayaknya golemnya gagal 3 kali deh. Sama iya. Gue ini baru nyoba sekali doang ini. Draftnya nyesuaiin sama iniannya musuh. Oh, pantesan. Oke. Si belum nyaman kayak mainnya. Mainin kombonya. Gak serapi yang game tadi. Oke, push. Sirene nge-push. Ada banyak juga cara sih main Sirene. Kalau lu... mesti lu switch sih antara kayak lu nge-push sama bayangan atau nge-push bayangan doang atau nge-push lunya doang gitu. Lu mesti pintaran-pintaran gitu sih. Bikin musuhnya nebak gitu. Kalau lu nge-push pakai bayangan doang, lunya bareng-bareng sama mereka tapi sembunyi. Jadi ketika mereka nyangkanya lu bareng-bareng sama bayangan, lu padahal di sana bisa song. Paham enggak? Iya. Enggak, ini kayaknya sih terlalu apa sih mau main safe soalnya kan ya kayak turun gitu maunya mau main safe gitu enggak berani nyoba yang seru-seru gitu. Oke. Wolfernya kalau ada save buyback sih. Apa ambil. Oke, dapet terusan lagi.
Free Roshan. Wah, kenapa beli Butterfly lagi ya? Miranenya. Makanannya Weaver dong. Untung, oh, iya. Untung banyak nih Weavernya. Eh, kayaknya itu Butterfly-nya kebelinya sebelum dia MKB deh. Harusnya dia BKB sih, bukan MKB, bukan dia Butterfly. Jadi kalau dia BKB, kalau dia nggak BKB, kena X kali atau kena stun sekali, gigit jari dah. Iya, kita kurang communication sama Miranenya itu. Ngandelin Serodimon. Kok nggak bisa gitu? Wah, sekali Krono beres. Menit 40 juga nih, menit 48. Fight-nya kenapa kalah? Karena oke. Okay. Gua boleh tuh. Oke. Okay. Nih. Karena timbernya terlalu maju, jadi mau enggak mau Shadow Demon-nya harus disruptin timbernya kan. Itu oke okay aja sih sebenarnya, yeah. Tapi gua menyayangkan kenapa Warlock-nya di tengah sih. Kenapa Warlock-nya ikutan Chrono juga harusnya Warlock nih di sini nih posisinya. Warlocknya bener-bener di belakang sini nih, di belakang pohon kalau lihat di stream. Bener-bener jauh banget sekalian. Karena ultinya dia jauh banget jaraknya. Nih di sini nih. Oh, sini. Oke, okay, positioning Warlocknya. Harus sering-sering main Warlock kalau bisa. Oh no. Wah. Oh, dapat melee Rex. Oke okay lah. Harus buyback gak? Buyback. Oke, okay, song lagi. Oke, okay, gini juga nih. Kalau ketemu hero-hero kayak gini nih, menit 49 detik 3 detik 40-an. Kan lu song Voight-nya kan? Kalau kayak gini lu jangan di sebelahnya. Lu cuman bisa jadi gini, ini hero-hero yang kayak tipenya kayak OD dagger segala macam itu yang bisa cancel yang damage-nya itu ngambang di udara kayak Shadow Demon skill 3 kalau pas Divining Blast-nya Invoker damage-nya skill satunya DK. Ketiga, jadi skill-skill yang emang dia enggak dia damage-nya itu ya? Kalau misalkan radiance kan dia per detik ya, tak gitu kan, iya, itu iya. Dia itu dia pasti bisa lompat. Kalau iya. Shadow Demon-nya dia bisa timing-nya tepat baru ini Void-nya enggak ketangkap. Tapi kalau lu enggak pede, lu mencar aja ke dua sudut ke dua arah berbeda. Jadi kalau dia lompat ke bawah ada satu orang, lompat ke atas ada satu orang gitu. Ya harusnya mati nih daripada. Jangan ditungguin di sebelahnya. Enggak bakal kena. Okay. Shadow Demon tadi dia berusaha ulti, dia gak bakal kena. Udah pasti lompat kok itu, tinggal mencet doang. Punya Taras, oke okay lah. Iya sih, sayang banget. Ada dua Butterfly, kayak dua Desolata tadi ya? Iya nih, karena communication aja nih, kurang. Gua mau lihat lagi. Gua cepetin aja, kayak bakal farming-farming doang. Sempat nungguin buyback juga nih. Oke. Okay. Yang ini aja sih, yang kayak tadi gua bilang, kalau udah situasi kayak gini, kalian semua udah harus rame-rame farming di jungle kalian. Kayak gini nih, menit 52 detik 20 lah. Mereka kan udah posisinya ke lock kan? Oke, okay, kalian gak usah buru-buru kalian harus naik high ground. Karena mereka teori gini, mereka punya 3 hitter. Punya Void, Weaver, sama DK. Pasti rebutan item dong. Oke? Okay? Yeah. Tiga-tiganya butuh item. Nah, lu kan cuma satu kan? Saya cuma berdua lah, saya sama Mirana lah. Nah, kalau kalian main farming juga untungan kalian dong. Kalian punya timber, punya siren, punya Mirana gitu. Kalian tungguin aja nih di tiga lane mereka. Mereka enggak bisa keluar apa-apa. Uang creep-nya dihabisin terus sama siren. Kalau mereka enggak ada yang nge-dev, berarti mereka kesepok.
Kalau mereka smoke, kita sembunyi rame-rame. Benar enggak? Terus kalau mereka mau kalau fight-nya mereka terlalu jauh, kita travel ke base mereka, habis baraknya mereka. Iya, baraknya benar. Oke. Okay? Jadi teori kalau kayak gitu, kalian tiga-tiganya dapat farming dong, hutannya mereka, hutannya hutan sisi atasnya mereka dapat, ancient-nya 3 creep dapat, hutan kalian sendiri dapat sama di lane. Udah untung banyak banget. Mereka cuma dapat dari income-nya mereka 3 hero masing-masing dapat satu lane doang. Satu lane cuman 1 menit dapat 10 creep. 1 menit 10 creep 400 gold. Udah lu 1 menit lu bisa dapat banyak banget kan? Gitu. Iya, iya. Oke, terus habis itu kalian bisa nabung buat beli hex atau beli refresher. Biasa kalau ada timing-timing kayak gini tunggu mereka yang keluar sih, kalian mah. Terus ngechipin pakai ini aja Shadow Demon-nya. Kan Shadow Demon sama Siren bisa ngechipin tower kan? Range buat range barang. Terus udah sih kayak itu aja. Nah, gue mulai eksekusi ya bentar. Nih, kayak menit 54 detik 40. Kerasa ya lu push terus atas push lu atas lu push, mid lu push, bawah lu push, mereka keluar pasti. Mereka pasti keluar sangkar deh, tenang aja. Kalau mereka keluar sangkar, kalau mereka posisinya jelek, sirene tele ambil tower. 4-4-nya udah deh, tinggal mondar-mandir aja buat space. Nih, lihat ya. Mereka keluar sangkar pasti. Kalau mereka enggak keluar sangkar, mereka rugi gitu aja. Oh, udah deh. Nah, ini udah enak banget nih. Oh, gua enggak mau fight. Oh ya udah. Oh, oke. Oke. Okay. Jadi kalau udah mau high ground tapi susah gitu tinggal sabar aja ya. Iya, tinggal tunggu mereka pasti keluar kok. Pilihannya cuma dua, mereka keluar terus lu ada yang keculik satu atau mereka enggak keluar, mereka cuma tinggal nungguin aja sampai late game. Rapi-rapian mana udah tinggal. Wah, gak bisa gini nih Miranenya. Ini malah Miranenya gak sabar nih, menit 56.30. Iya, dia maksa mau high ground. Posisinya kan lo orang udah menang, gak usah buru-buru. Itu aja, mungkin kalian mungkin gak cocok main siren kali, gak sabar. Main siren itu mesti sabar banget. Nih, tengah dapat. Oke. Song. Tele. Oh shit. Weaver-nya nice banget ya orang nih. Gak mungkin 3 kada nih. Oke, terus go. Wah, Miranya gak punya buyback. Oke, tahan. Nih, menit 58 detik 30-an. Kalian udah untung kan? Udah 2 buyback. Balik lagi. Sekali lagi nih, ini udah mau menang nih. Malah kalah jadinya ya? Iya. Ini udah menang ini, udah 2 buyback. Farming lagi sampai udah cukup, udah tinggal semenit lagi Mirana punya buyback, udah deh, maju. Menang deh. Tengahnya push, atasnya nge-push. Kalau mereka dev atas sama tengah, bawahnya kita perangin. Kalau mereka bawah perang, tengah sama atas hancur. Udah itu aja. Main siren kalau udah 2 lane udah hancur, udah auto win dah. What? Kenapa nih? Oh god. Nih, menit 59 detik 57. Lu lihat kan atas itu enggak ada nge-dev. Ada sih kayak oke, void atas nge-dev, tengah ada ogre. Kalau tadi tengah enggak ada ogre nih, gue mundurin 10 detik lagi. Menit 59 detik 50-an. Atas cuma ada void. 4 hero udah pasti kelu dong. Oh iya. Itu udah pasti. Tuh. Kayak tadi gue bilang, lu push mereka 3 lane, mereka pasti keluar. Itu udah mesti bisa prediksi itu juga. Iya. Oke. Okay.
Kayak yang tadi gue bilang lagi juga di awal. Ini kalau kalah, pokoknya salahin Korea. Kenapa Timbernya beli Orchid? Kenapa Serenya ketangkep? Kenapa Miranenya naik high ground? Gitu aja. Iya. Wah, serius nih. Satu kali ngetrol doang kalah nih. Iya lah. Oh my god. Udah lempar diri dah semuanya. Ini kalau udah kayak gini nih, menit 60. Kalau udah panik kayak tadi, ini Midasnya jual beli refresher warlocknya. Oh iya. Kalau udah kayak gini nih udah habis-habisin duit aja dah, lempar-lempar diri aja dah. Oh, ketahan loh. Udah ketahan, Bro. Wah, lo kayak habis itu. Ya, habis ini baru. Wah, ini nih, siren ini, siren ngetro nih. Telat-telat sendirian gini nih. Bau-bau ngetro nih kayaknya. Oh shit. Ah, masa sih kalah? Iya kok. Oh my god, kenapa siren kayak gini? Oh no. Oh god, wah ini gak terlalu parah ini. Oke. Tunggu. Mereka commit gitu. Oke, beli refresher bro. Ada buy back kan Mirana? Kalau Mirananya ikut push tower bisa lebih penting kan ya. Ya. Yalah, makanya kalau ada shot call lebih bagus lagi. Ini kenapa beli Halbert ya? Disuruh. Oh no. Iya, buat nahan lagi. Ah, sabun banget. Wah, gue sih kesel parah gitu ini. Tunggu. Gue kuasai dulu. Udah, break dulu bentar. 5 menit. Cek Discord lagi. Hello. Dalam sono, salamat. Nih. Halo. Oh iya. Gimana nih? Pusing enggak? Udah mulai pusing enggak? Gua aja ngomong pusing udah. Ya lumayan lah. Lumayan. Iya. Membantu banget dong ya. Oh iya. Oh ya, kalau ini berapa lama lagi? Sejam lagi. Kalau mau buat besok juga enggak apa-apa kalau mau.
kalau udah capek. Oh. Lanjut aja deh buat solo. Boleh, boleh. Masih kuat nih ya. Iya. Oke. Okay. Mau main pub atau gua kalau MMR gua bisa spectate doang. Pub aja. Oke, okay, let's go. Let's go. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay. Pada komentar apa? Pada demen atau malah pada ini nih? Demen kok. Tadi kaget aja tiba-tiba kayak di apa? Di ini lagi skripsi. Ditanya-tanya gitu. Ya buat ngetes dong kalau kalian iya. Kalian udah bayar mahal-mahal kalau enggak dapet apa-apa, guanya merasa bersalah. Iya. Oke, let's go. Mana ya tadi ya? Oh, let's go. Let's go. Fight. Lumayan sambil bisa makan. Captain's mode. Oke. Okay. Gak lapar banget gua. Pusing juga gua ngomong 2 jam sampai berpusah. Kalau dari game 2 game tadi Mirana sama Tanya ini ya masih kayaknya salah dari making decision making-nya ya? Enggak sih ya, ketahuan lah kalian mainnya masih belum kebiasa main tim, sama-sama main MMR. MMR kan ya udahlah kalah bodo amat. Itulah bedanya orang pub player sama orang main tim, bedanya di situ. Okay. Lu bandingin RTC sama Notel beda lah. Iya. Kuat nih, main lagi, nggak ini dulu, nggak mau ambil rehat dulu berapa menit gitu. Kalau kuat hajarnya juga. Oke. Okay. Gua sih pusing ya, sama yang sering. Biasa main berapa game sehari? 5-7. Kadang kalau misalnya lagi pengen dia bisa berapa? 12-14 jam. Oh, gila. Oh ya, ini teman mau ikut boleh gak? Boleh, ikut aja. Tapi gue cuma bakal coachingin lu doang kan? Apa gimana? Iya. Enggak, okay, okay. Gue doang. Iya. Itu intinya. Oh, shit. Gue yang accept ya? Oh, sorry. Yang mana nih? Iya. Tiga-tiganya? Iya. Oh, ini yang tadi kan? Iya. Oh dia ngopi ya. Tiga aja itu yang bantek. Nggak ikutan dia? Nggak pergi ya dia. Oh ini ada lagi. Mm-hmm. Oh, sorry. Ini ada satu lagi. Sorry. Iya. Yeah.
Mau nanya dong, kalau damage gitu cara outline-nya gimana ya? Cara outline musuhnya gitu? Gimana nih? Terlalu luas pertanyaannya. Bisa lebih diituin nggak? Kayak kita nggak haras, haras kayak gimana sih? Hero apa sama hero apa? Misalnya kayak Pak sama TA, pasti jelas menang di TA dong. Enggak juga sih. Terus lu bawa ini, udah bawa bridge belum di mid? Biar lu lagi haras-haras level 1 lu bisa langsung makan tangguh di jalan. Enggak usah balik ke top. Oh iya. Bawa. Yang main pada mau masuk sini boleh gak? Masuk aja. Oh gak boleh ya? Ya terserah lu kan yang... Terserah lu lah. Ah gue sambil ngemil lah. Apa gue? Halo Koko. Jam dari sekarang ya. Oh, jam 10 malam. Let's go, kita nonton. Lu mau gua komentarin apa gua diem doang nih? Kayaknya ngomong. Edward. Dia nge-lag kayaknya kok. Edward. Ya udahlah, report aja. Report. Ngomong gua.
itu ditanya tadi. Lu mau di komentaran tanpa awet? Oh, mau, mau. Oh. Oh iya, gue lupa. Aduh, cik. Aduh. Muted. Aduh, gak konsen. Gak udah, gue diem deh. Gue diem, gue diem. Ntar gak konsen. Terus gitu. Oh. Ini pada benernya gak sih ini nonton dari 27 ke 36. Bohong nih ya. Mati dia. Pergo gila. Start dulu guys. Gua mau lihat aset dia berapa ya? Mana lasetnya? Oh my god, gue mau liat lasetnya dia bro. Ya. Woi, udah pakai TA, miss mulu lah setnya gimana? Luar minggu 300 weh. Hah, serius? Coba lepas dong. Karena ini saya kan, fine-nya? Coba poster. Fine match-nya di saya bukan? Ini saya bukan, yang lain pada nge-lag gak? Cil, lu pake internet gak? Enggak kok. Cil, lu pake what? Enggak, gua pake internet satu. Nge-lag dia. Gue ya pengen 400 nih. Oh. Wings. Nggak ada. Udah soft ngejar. Hmm? Soft. Gua beli. Di kurir. Di kurir. Tanggol dong, tanggol.
Warriornya war apa pakai iya gua mau beli bu belum kau ambil servernya bang nah sih di sini nah alasan gua nggak mau ngomong biar ini biar bisa ngobrol sama kalian. Lek ya, lek ya, pingin. Aduh, ngeliat lu. Oh, udah balik? Warut itu. Udah normal pingin ya. Awas tuh kalau miss lagi sia-sia. Jangan di sini dong. Lo menghambat level gua. Enggak dua trapnya enggak bisa bunuh. Gua pakai horror dong. Ya. Ya elah. Enak kan tinggal makan. Enggak. Bang sering sama pacar. Kenapa ya? Ngeselin-ngeselin banget ya pertanyaan-pertanyaan nih. Ini kenapa sih Wede? Kita bisa kill dia aja. Aduh. Wardnya udah habis. Kenapa lo auto attack? Jangan ada alasnya. Oh shit, trap. Nice ah. Oh no, he's magic one dude. What? Kok wonder? Wah. Mau pada di sini aja. Enggak lah, awal-awal jangan pakai melt. Udah bener 2 biar bisa lari ke hutan. Tapi lost. Ya Didi. Dung gue tepe dong. Kita ambil sepatu, gue bawain. Eh gak bisa diambil ya. Ah iya. Gue kayak bisa. Capek dia kayaknya. Gak bisa itu bro, nge-lag dia awal-awal. Dia terpelatek dia. Aduh, pada kemana itu? Gak boleh. Enggak, di luar. Mau ngambil melt kalau hero yang milih baru ambil melt. Apa lagi sih bos? Ini sih. Iya boleh. Aku ganti jadi berapa detik ya? Nggak ada bro, jelas-jelas gua Cina. Dia ini orang apa orang asli Indo.
gue juga orang Indonesia sih, bilangnya apa ya? Oh dia aja pribumi, gue aja Cina. Bukannya itu salahnya. Tapi kita berdua sama-sama Indonesia. Gue cuma lahir di Indonesia. Cara ceknya oh, gimana ya? Pasal apa sembilan ya? Oh. Nah, gue berarti. Yo, ngapain? Jangan di stack. Oh, no, you cannot kill him, dude. It takes too long. Oh my god. Gak ada yang tele kita. GG. Buah apa yang luarnya kuning, dalamnya pisang? Aduh, ngasih buah. Bro, apa yang menemani bro? Wah, mabuk dia lah. Oh no. Din, aslinya dagger. Enggak ah. Korean songs only, dude. Abis ini ya makan dulu aja. Kalau oh, pala gue kepusing. Dia lagi ngecek wardnya. Batuk gue nggak kelar-kelar. Mari kita ya dulu. Halo Aaron, Aaron, Aaron. Oh, beat. Ini bisa gak? Ya, one. Udah lah, ambil top aja. Ambil top, ambil top. Enak ya, MMR segini ya. Mainnya nyantai gitu. Gua kalau nampilin MMR sekali aja, langsung 7k, lul, lul, lul. Account bayar. Padahal mau main cuma buat fun doang. Gak ada duel, gak ada duel. Mas. Gak apa-apa, gak mati, gak mati. Gue udah sentry. Wah, ngeran aku. Go, go. Ada echo. Gue mati, gue mati. Nice, my friend. Shit, my friend, shit. Gue patah-patah, gue face. Halo, Wong. Mainnya Jagger. Ulti lu tadi kayak kelamaan, dia sempet echo. Oh,
Beneran nih dari 1K jadi 3K. Gila. Anjir. Bohongan kali ini ya. Dedit ini fotonya nih. Gila, dari 1,6 jadi 3K sih, sakti banget aja. Nice, 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 nice. Siapa tadi ini, Kev? Posisi mata, what the hell? Defend. Gak ada echo. Sabar-sabar, gue kayaknya bisa deh, bentar. Bentar. Siap gue deh. Kita ke dekat dulu, jangan ke desa atau dulu. Jauh tidak. Gua ada checker. Ada yang di belakang. Mana ya? Gua bisa ulti. Gua bisa ulti. Yeah. Nice. Man, ulti lah, bro. No. Sabar, gua beli arkin. What the fuck? Dua sentry. Buat apa? Mereka pada sehat. Ayo, gue. Oh, gede banget sih. Aduh, awas. Ini ngapain ya pada ini? Di sini kosong nih ini. Kayak orang enggak punya kerjaan anjir 55 di sini. Busuk juga. aduh. Kita harus ngolding. Sabar. Karena support tuh di bawah. Support tuh di bawah. Disuruh push, Bu. Was, LC. Gua farm yang desa dulu deh. Kita bisa semua kelapa. Selaka hilang terus loh, bisa dia udah shadow net. Selaka atas. Dia echo saber. Dia echo saber dulu. Come on, dude. I didn't play the game, but I know that he doesn't have shadow blade. No, God, GG. Eh, beli smoke dong. Kita bisa smoke dong. Kita ada vision kayaknya. Coba. Ada smoke belum? Ada di courier. Aduh, couriernya kenapa dipake? Pasmit. Yang dua. Tarik ya. Tapi ini bawah ada yang defend lah. Ngerau, awas. Oh iya, ke Twitch aja, ke Twitch. Nggak mau smoke, ketuj.
Fitri ke Twitch aja, rame di sana 3K MMR kok. Kalau YouTube 1K MMR. Ya udah ke Twitch, ke Twitch. Ya dok, support yang gue kesel. Visage. Lo ambil atau gue ambil? Gue. Visage. Gak tau. Kotel juga sih resnya. Kita nge-push dia ke dia. Slugnya lo kok. Oh, feed gua, Facebook feed gua masih ada berita-berita Indo, gimana dong? Serana ulti weh. Mas. Udah lah. Oh shit. No way. Nice. Nice. Boleh kemati. Eh kok apa? Aduh, kaget gua. Gua enggak ada apa-apa. God. Nice. Eh, dia. Ganti. Ayo kita bisa lanjutin. Oh lu udah pada mau mati. Serain lu. Serain bawah. Go. Bentar, kurir bentar. Yes. Kenapa visage? Karena hero nya ngeselin. Jawab kan? Kenapa ngeselin? Karena hero nya ngeselin. Karena hero nya susah dibunuhnya. Bro. Waduh. Instagram ada cuman gua gak mainin. Cuma liat yang artis-artis Korea. Gua gak ada tanya telepon. Lu gak inget buat GS punya PP buat. Gua belum pulang ya gua dari tadi. Ayo gua bawa. Udah lama sih, ayo guys lu. Buat putih sentri. Dare tuh. Kurir jo. Gila, gua belum nyampe lagi. Mana Draw Ranger? Luar awas, kita di belakang. Untung yang lain masih pada belakang, Mas. Dia nge-beat deh. Wah, lain beli dagger 2. Tak ada percaya lagi gue. Ulti ini. Wah, sentri. Oh, sakit banget gila. Nice. Merana ulti ya? Iya. Oh, kita gak ngelit. Gak pake deh. Tadi sentrinya lu ambil aja. Iyalah. Sabtu warlock enggak? Lu jangan dekat-dekat. Os. Ya, mau balik aja. Oh, mati, nice. Lanjut Thor lagi. Lanjut. Mau lihat nih. Masih lama, Igus. Berapa favorit? 1937. 2 menit lagi. Dulu aping AoA, sekarang different kayak. Belakang. My friend. Lu enggak tahu nih. DLC. Aduh, kena. Nice. Salam. Nice, lah, my friend. Hmm, keren lah. Gak ada sensor, bro. Udah gue pake tadi. Nih, cewek gue nih, ya, cakep nih, loh. Wah, bagus ya gitu, ya. Wih. Dia gak ada duel, lah. Mati, my friend. Status siapa jam berapa sih? Tadi bilang 10 jam dia, 9 jam dia sekarang. Ya. Wajib dikuasain Orko. Lo ada ulti gajar? Nggak ada. Ada. Oh, udah ada. Orko, Disruptor. My friend. Dagger. Ayo, gue tahan ultinya. No way. Sentri. Alright, GG. Ulti jar. Oh, shit. What? No. Lagi Clowny stuff right here, dude. Look at this. Wah, ngasih damage. Wah, genius. Oh, dapat. Enggak apa-apa, mana dapat. Oh, he's so bad, dude.
Oh my god. What is it? Opat, yeah. Opat ya. Yeah. Wah. Ya. Yeah. Cukup dia, fiksi dia. Nek apa? Hah, apa nih namanya nih? Eh, ntar gue beliin supercar di, ya kan? Kayak di Biko Biko. Tuh. Keren juga ya? Wow. Gue beliin ini ya, ntar gue beliin mountnya. Gila, oh ya, tadi bisa ganti-ganti mobil sendiri dulu. Nice. Gue menjadikan banget ya. Kan lu udah limit. Oh iya. Asal kasihannya gue. Spekannya apa? Faye? Faye gue tau deh, ini siapa ya? Sosok tawa aja. Ah gak tau gue, harus Korea kayaknya. Brand demo agaknya. Nonton gue dibaca-baca. Nonton Glimmer aja. Mau Aetherland. Laper gue. Bro gue Aetherland atau Glimmer? Aetherland. Apanya gak pake background? Berarti gue Glimmer. Dagger, lu udah Dagger? First time? Udah. Apa ini? Gila ya? Pelain Fusion tuh yang mana? Nggak krip, dia kok ambil. Lu pada ngomong kecil banget semua. Asik, kepalanya yang mana sih? Berisik, Beko. Udah malam, Jok. Ini berarti? Ya, halus. Jagain gua. Oh, kena. What the hell? Mana lagi yang bisa di-infuse? Wah, 2 menit lagi, coba cek Ross. Masa berapa menit sih dari sekarang? 12 tinggal emang 8-10-12. Nggak, 2 menit. Mau gue cepetak doang 2 menit. Terus berapa menit lagi tuh? Boleh aja ya. Eh, 3 menit. Gak apa Pride tapi habis semua ya. Kayaknya semua ke atas nih. Back. Mati lo, goblok, kaget gua. Seru banget ya main Dota ya. Gua enggak mau main Dota. Oh, supportnya bawa gua sakit. Mirana SS, Mirana SS. Balik aja, balik. Dark Moon. Balik ke layar 2. No god. Gak ada selesai. Oh ini nih. Boleh, tapi gue udah stack. Fail. Oh my god. Wow, dia kena main fit. Kotel tuh kena kotel. Pizza Hut. Ini lama weh, gila. Daripada lu pakai apa? Yang tadi, timber. Sate Padang sama Indomie telur aja banyak banget pakainya. Kayak itu bego yang tadi. Belum timber apa dia pakai? Poker adalah. Eh, poker. Gua kapan nonton ya kalau enggak accept-in orang terus ya? Main CS. Aku main H1Z1 aja dibacotin, Pak. Oke, sekali lagi ya udah ya. Gua mau nonton nih. Tadi kayak gue liat Bluebird deh. Ada orang Bluebird. Mana tuh ada BM? Kalau ada, kira LC. Gak ada Gemini, mana? Gemini. Oh my god. Si gua apaan? Wah gila deh, gua sejam nih hati-hati nonton nih. Eh sini ada Slark, ada Slark. Ray. Gua ga dapet. Hilang. Kok dia ga mau ini? Gua tp. Engga, gua ga mati, gua bisa bet. Nice.
Nice ah. Wah, gua enggak deh. Sorry, bro. Oh, shit. Kasar banget, bro. Mau jadi dia. Sorry ya. Gua streaming kan. Soalnya gua streaming kan, terus dilihat orang kalau newsfeed-nya banyak kata-kata kasar, entar kan di sini dibaca orang. Tuh. Banyak kok yang gua lihat-lihatin. Cek kosan 5 detik. Ini udah ada. Yep. Cuma beli ID apa? Kantip lo bodoh. Mana TP, bro? Gua mati. Lu di low ground, eh? Bro, Jo. Lu dagger kan? Gua. Goblok. Critical. Wah, gila. Apa gua yang dapat sih? Ayo, rasa-rasa nice. Gua enggak bisa insta. Kan enggak bakal konten. Gua yang ambil ya. Oh my god. Lu kenapa mukul? Vision dong. Jarang gua main kan. Lu jangan nyerang apa-apa, lu ada terangkin. Coba ya sini kayaknya enggak ada enggak mungkin. Di sini ward dong. Ward sentry dulu. Bodong. Masuk logika kok. Kalau fitnya isinya nyampah ya mohon maaf ya. Luar. Udah sentri. Ntar ya, ntar nanti gua mati kok gua. Bodoh. Apa? Udah mendingan sih mainnya. Ayo atas. Cincia baru tanggal berapa, bro? Deflap, kan? Cepet, apa sih? Coba balik dulu ya, ntar gua sep-sepin. Tuh, sabar. Wow. TP gua 5 detik. Gigit. Oh, enggak digigit. Udah. Cooldown deh. Cancel kayaknya gigitnya. Ayo, fight me. Ini nih ciri-ciri orang katro nih. Sendirian ya. Bunuh dah. Edward. Gua usah kabur kayaknya. Oh, deh, guys. Mari kumpul. Woi, bantu nih, woi. Bantu. Ayo. Buset dah. Link. Wow. Oh no. Bodoh. Hero my friend, swing. Hai, nah, tadi Rosan menit berapa? Lu enggak catat ya? 30. Ada. Lu 31. Hai Mirana, senyum. Oke. Ah. Gue nonton. Gue tutup chat-nya. Okay. Gue bisa bersorong. Gue sih mendingan Skadi sih daripada BKB. 500 lah kamu. 800 aja. Skadi. Nah itu sendiri. Oh enggak berdua. Ya kelihatan loh ya. Aneh banget orang. Mati. Gigi. Itu dia ngumpet di pohon tapi kelihatan. Di enggak masuk ke pohon. Itu taktik dia kayaknya. Kan penat ya. Kita kan jadi full stop. No ID smartphone. Mau Edward lagi cari itu. Gua harus solo kill, ada LC sabar. Ya, ya gue bisa solo kill dia. Eh,
Dede nih. Kanan, kanan, kanan. Ya. Oh, dia kasih gua. Oh my god, ada di sini goblok. Precision aura atau strength ya? Strength. Precision. Oh. Dengan hunter ego sendiri. Pasang agresif kurang 40 damage atau 250 health? 40 damage sih. Awas wat, awas wat, awas bro. Oke, okay, kita bisa ambil fast satu kali. Gua ada dari sama emang DKD, kita bisa fast. Smoke dong. Ada. Iya, oke, oke. Drew lu terpaya top. Iya. Lu mau kemana emang? Kita kok. Tapi punya TP kan? No. Oh, lo smoke maksud. Mau enggak dong? Iya, ya, smoke atas ya kalau gitu. Ada itu sih, clock. Problem my save. Afro? Halo, sih. Afro sucks, dude. Okay, farming gold. Just kidding. I'm playing solo. I don't play party anymore. I think it's enough. 6.5k party is enough. Okay, smoke. Ya. Mirna itu. Oh my god. Dia ini SS Mirana nih. Sakit banget gila. Enggak mati dia. Woi, slotnya sirup. Oh, lah. Kabar. Gua enggak tahu mereka di mana. Toh. Mati. Nice. Awas Mirana. Bro punya big, punya daddy, bro. Nice, my friend. Oh, singkat. Nice. Satu lagi. Just apa ya? Nice smell. Iya, nice smell. Gak kena ya tadi. Gak tau. Smell sekarang itu beda ya rasanya. Rasa apa ya? Mesti di pencet auto attack yang A itu. Cap, right. Oh, point 3. Udah lama kan? Kalau kanan gitu gak bisa, gue gak tau kenapa. Gila auto apa auto attack itu kali smart yang attack enggak attacknya mukul tanah gitu ngerti nggak sih iya ngerti nggak sih lo nggak bisa maaf number one mengerti apanya udah nggak bisa melt klik ke tanah ayo kita bisa keluar I'm coming my friend kalian bisa nggak oh mati to finish the game, dude. Oh, gua maju langsung lagi. Harus jadi publik, kayak gampang. Gila. Nah, ya. Gak usah takut, bro. Friend nggak bisa balik, perpetan nggak bagus. Eh, sabar, gue butuh waktu. I don't play party anymore. I play solo. Dora one ya, play. Gue kayaknya beli apa aja? Lincoln. I play Dora one. Only couple times. Gila namanya Vita Hata 3 biji. Mimer. Wah gila. Hai. Oh my god. Ayo gue bisa selam. Oh nice lah my friend. Nice lah my friend. Ya tadi ya. Jangan juga. Miras. Gue mau serain. Gue mau asal. Bentar dong. Kurir. Bentar. Justru.
Eh, gue pakai bingung. Wah, glorious. Worth it. Asik, mau gak? Go. Blink. Pencet. Apa sih skill listrik lu itu? Bodong. Gak kena. Gak apa-apa dia, babe. Gue bisa glimpse, Mana bisa ada glimpse? PKB, bos. Ini dagger lagi. Eh, bukan dia. Ada orang lain lagi. Wah, sini benar. Dia udah bohong BKB sih. Lu pakai courier dulu lah. Dah. Ayo, dia gak ada courier. Ayo, gua pakai sekarang. Dia. Dia apa? Butter. Butter. Wanjir. Cara supaya gak tilt. Gua dikasih 30 deh. Bro. Gak sih, dengan lagu yang lu demen aja. Sama gua. Ini. Eh, dia masa 524 gila. Saya. Gak masuk ke otak. Berserker dia di mid tadi kalau enggak salah. Iya, Saka di atas. Ayolah, Saka dia udah ada. Kayak Smith dia. Oh, Sero, Erot. Gua udah mau dot. Gagal. Pada balik. Lalu ayo kita bisa skill. Mana Berserker? Oh shit. Eh, gua udah BKW loh. Drone bisa start. Oh my god. Ket banget anjir. Kayak ada yang orang mati loh. Wah. Nice. Crit mulu anjir. Oh 30%. GG. Langsung drone aja. Malah habis ini. Gue beli Deso lagi loh. Biar si itu greget. Ya gak ada bisa diomongin lah. Lawannya kayak terlalu jauh deh. Iya yeah. Levelnya. Tadi gua mau apa ya? Tadi itu CS pas early-nya ngantuk gara-gara nge-lag parah banget. Tadi 200-300. Ini sih lebih kurangin aja jalan-jalan sendirinya buat ya. Terus apa lagi ya? Kalau bisa hit barak dulu aja daripada bunuh orang. Kalau kita hit barak kan mereka yang datang ke kita kan. Soalnya yeah. Soalnya di patch sekarang kan banyak banget shrine-nya kan. Kalau kita nge-dive mereka tinggal pakai shrine. Iya betul. Tapi kalau kita mukulin barak dia nyamperin ke kita kan. Dia maju, iya. Gitu aja. Udah itu doang sih palingan. Enggak ada banyak. Lawannya juga enggak gitu bagus soalnya. Kapan mau nanya nih kalau misalnya kita di mid nih. Terus misalnya di bawah atau di top kan ya ada fight gitu kan. Kita join juga enggak? Kalau pas awal kayak menit 10-an gitu. Gimana? Lu ini lagi ngomongin apa? Mid atau apa nih? Siapa yang ngomong? Mid. Misalnya mid. Aha, lu di bawah. Top at... Enggak, kita di mid. Terus di bawah atau kalau enggak di top ada war gitu. War-nya dekat tower lo apa enggak? Dekat. Kan terus lu mau misalnya mau di dev gitu. Terus lu kalau kalau mau di dev lu telenya sebelum mereka nyampe. Jangan waktu kalau misalnya dia kayak dia yang ngedev gitu. Eh, bukan ngedev. Misalnya dia ada rada maju tapi dia kayak di dagger duel gitu. Gini aja tergantung hero lu cepet buat ambil tower enggak? Gitu. Kalau misalnya kayak TA gitu mendingan ambil tower ya? Kalau gua sih TA mendingan ambil tower ya, tapi ada beberapa orang yang TA sih. Kalau lu PD fight di atas ya lu TA ya, tapi kalau lu enggak dapet kan dulu gitu, mendingan lu ambil tower aja. Tower, soalnya tower 1 tuh penting banget. Kayak lu dari tower 1 kalau lu bisa trade tower 1, tower mid, sama tower 7 itu lu untung banget. Soalnya kan lu di tower 1 lu bisa kemana-mana kan aksesnya, lu bisa ke hutan mereka. Iya. Gitu aja, tergantung aja lu sama ini, cara nentuin good fight sama bad fight itu kayak gimana sih? Posisinya iya. Posisi lu, support lu terlalu maju apa enggak. Terus misalkan support lu mati, dia udah keluarin ulti apa belum. Terus terus mereka udah pakai BKB atau skill apa belum yang udah. Jadi kalau buat nentuin itu lu mesti lu lihat situasinya dulu, lu mesti nontonin dulu kayak
jangan lu asal tell ya, lu lihat dulu sekali. Oke, misalkan Leon udah pakai finger, terus misalnya Shaker-nya udah pakai ulti Echo, atau misalnya Slug-nya udah pakai ulti, tapi mereka cuma bisa, mereka baru bunuh satu orang gitu, support doang ya, lu bisa maju kalau lu pede. Itu aja. Ya cuman ya lu lihat bagus apa enggaknya, udah lu mesti ini sih, mesti sering-sering supaya sekali lihat aja lu udah tahu bagus apa enggak. Gitu aja. Simple kok. Misalnya nih, misalnya kita punya tim kita tiga lane-nya itu kalah. Terus draft-nya kita itu kayak draft buat menangin misalnya menang late game kan daripada draft mereka. Terus jadi cara atasinnya gimana? Kita ulur gitu atau ya, gimana? Jadi draft lu kalah terus? Ya karena kita kan mau main late game. Uh-huh. Tiga lane kita kalah dong. Kalau tiga lane kalah lu udah 90% kalah game-nya. Oh. Kalau misalnya dua lane kalah satu event, satunya seri. Gimana? Ya set lane-nya seri, mid sama botnya itu udah kalah gimana? Ya lu mesti pinter-pinteran ini, pinter-pinteran fight-nya, pinter-pinteran trade-nya. Cuman gue sih nggak saranin game-game kayak gitu ya, mendingan lu main, kalau mau main main early sekalian. Kalau lu main early sekalian, kalau lu turnamen juga udah kepukul juga musuh mentalnya. Jadi lu nggak usah capek-capek main ke late game. Kayak buat apa capek-capek ke late game kalau early game udah bisa menangin? Iya. 20 menit beres, udah deh makan abis itu. Ngapain lu main late game? Makanya kalau gue bilang lu juga nggak kurang cocok juga main CRN, soalnya nggak kurang sabar. Kalau lu main CRN lu mesti sabar satu tim. Gitu aja. Udah lagi? Ke nih, cara lawan tim yang musuhnya itu 5 man. Mereka itu 5 man-nya dari early game. Itu gimana? Lu split. Iya. Lu split, kalau lu bisa split push 2 lane sekaligus, mereka ambil satu, rugi dong mereka. Tapi kalau misalnya kita hero-nya kayak Spectre gitu, mereka 5 man, kita nggak bisa Spectre gitu kayak susah split gitu kan? Iya, nggak bisa. Makanya biasanya orang nggak... Gini, kalau diperhatiin hero-hero yang biasa di first pick itu yang bisa fleksibel, jadi bisa main dua gaya gitu loh. Oh iya. Kalau perhatiin gitu biasa kalau orang ngedraft. Tapi kalau lu pede main Spectre ya, yang sisanya lu, oke okay, lu udah pick Spectre nih carry ya, lu ya, lu udah mesti tahu itu draft lu udah mesti fighting. Gitu. Makanya orang biasanya nge-pick hero apa-apa terakhir. Terus ini kalau minta ini dong contoh kayak perbedaan mindset pemain 4K 3 atau 4K sama pemain kayak 7K atau 6K gitu. 4K sama 7K? Iya, mindsetnya. Ya mereka lebih doyan nge-gank daripada hancurin tower. Itu apa? 4K-nya? Atau iyalah. Kalau 7K sih gue ngapain gue bunuh orang, gue hancurin tower aja udah pasti udah menang. Oh. Kalau war kan 50-50. Kalau kayak tergantung sih ya, kalau misalnya lu skillnya sama, kalau lu misalkan apa sih namanya tadi gue ngomong, kalau misalnya musuhnya sama-sama jago, lu 50-50 antara lu bisa bagus positioningnya terus lu bisa bunuh orang, kalau enggak lu kalah kan. Mendingan lu hit tower, hit tower gak usah ngapa-ngapain, mukulin aja dah tower, debuffnya lebih gede lah, soalnya kan di patch sekarang kan ada shrine segala macam kan, emang didesain buat lebih susah high ground ya. Tapi kalau lu dapat high ground gratis, mendingan lu dapat high ground gratis gitu. Kalau gua sih ya, tapi tergantung sih, ada beberapa orang yang doyan fight. Gua sih lebih doyan ambil tower, lebih gede win rate-nya. Mau nanya juga dong, kalau misalnya kita main mid nih, cara kita bisa solo carry tim kita itu gimana? Misalnya kalo, kayak pick itu kan kayak tipe-tipe hero yang bisa, tipe yang apa sih, hero yang bisa ngepanis musuh. Lu datang belakangan, kalau nggak lu datang belakangan, lu tinggalin teman sebelum lu mati gitu. Pokoknya misalnya teman-teman lu udah pada mulai mati nih, lu positioningnya mesti rapi, lu mesti positioningnya kayak lu biasanya orang pada beli dragon lance sih. Kenapa? Soalnya dia nggak usah deket-deket banget sama musuh. Iya. Dia bisa masuk, dia bisa keluar gitu aja, enaknya. Gitu. Jadi lu posisinya nggak boleh di tengah-tengah banget, nggak boleh di luar banget. Jadi kayak teman lu, kalau teman lu mau balik, mau perang balik, lu bisa nyerang lagi. Tapi kalau temen lu kabur dan mau mati, ya lu bisa dagger kabur, gitu aja. For just the message. Oh iya, kalau misalnya kita punya safe lane nih, ditabrak sama growth relane gitu kan. Uh-huh. Nah itu yang safe lane-nya itu mendingan pindah atau kita paksain? Hero-nya hero trailan kalian apa dulu? Kayak misalnya
anti mage, kotol pindah sama... aja kalau AM pindah aja. AM sama kotol lu pindah aja udah pasti. Oh itu. Kalau banyak nukernya oh, baru lu hadepin. Kalau kayak salancer battle lifestealer kayak tadi. Lu bisa menangis sebenarnya. Itu udah tergantung player sih, tapi ya enggak bisa gimana ya? Kalau gua sih ya di bracket gua sih itu udah pasti menang itu lane gua. Tapi kalau di bracket lu kan beda-beda orang movement-nya kan. Gitu aja. Makanya itu gua bilang mechanic skill-nya juga penting karena ya harusnya menang lu bisa jadi kalah kalau lu nya enggak benar maininnya gitu. Makanya mesti ada jalan solo juga atau enggak party MMR. Kalau gua main party MMR gedein aja MMR-nya. Okay. Gitu. Kalau misalnya kita main-main nih, terus teman minta geng gitu karena apa? Lane-nya kalah pas early gitu. Terus teman minta geng gimana? Kita bantuin toh enggak? Atau kita tetap aja? Lu dengan kalau lu bisa pressure tower lu sampai bisa dapet tower-nya sih, lu ngebantu orang sih. Soalnya kan tower 1 penting ya. Orang kalau lu tower 1 dipukulin, enggak mungkin dia main gitu doang, ya. Nah, kalau core kan biasanya nggak mungkin satu core doang bisa bunuh kan? Biasanya butuh dua orang, tiga orang kan? Nah, berarti dengan cara lu nge-push mid, lu udah nggak geng temen lu dong? Bedanya mereka supportnya samperin ke lu aja. Lu nggak nyamperin mereka nyamperin ke lu. Paling enak tuh kalau lu disamperin, soalnya kan lu bisa kabur. Kalau lu nyamperin, kalau lu nggak bunuh, lu rugi kan? Iya. Gitu aja. Oh ya, mau nanya itu juga dong, yang disebut sama outland itu apa sih sebenarnya? Kayak outland musuh di mid itu disebutnya apa? Apakah kita last-nya lebih banyak atau karena kita... Levelnya sih, kalau levelnya udah beda jauh gitu. Misalnya lu level 5, musuhnya level 4, nah lu udah menang gitu kan. Oh, itu cara kayak bikin bisa beda level gitu gimana? Nggak mungkin kan kita cuma trade. Deny-nya, lu bisa dari harasnya, bisa dari last hit-nya. Kalau lu deny range creep terus, kan dia nggak dapet XP. Iya. Oh, kayak gitu. Oke, okay, kalau gitu ini dulu deh. Lu ada kapan lagi turnamen? Timnya? Hari akhir bulan sih. Akhir bulan berarti masih ada waktu dong tuh. Sebulan persiapan. Persiapan dulu lah menurut gua sih. Belum rapi, belum tentuin dulu juga shot color segala macam. Terus juga yang tadi enggak datang dibaca lagi aja tuh tadi. Iya. Mungkin lu bisa share gitu. Udah gitu aja sih, terus juga ya kalau ngomong inilah emang kalau Dota kalau lu udah terlalu intens ntar jadi pasti berantem cuma deh kalau lu bisa santai ya bawa santai aja lah. Oke, gua mau makan dulu lah. Oke, ada pertanyaan lagi ya sekali lagi ini dong kayak yang tadi yang pertama cara outland musuh di mid itu kayak gimana? Lu mesti buat creep lu ada di high ground lu terus supaya mereka kalau mereka mau last hit mereka dari low ground kan? Okay. Itu kalau misalnya kita udah di apa sih keuntungan di high ground gitu apa? Kalau di high ground kan lu apa? Bisa lihat lu bisa lihat kalau musuh mau ngegeng lu. Satu, lu last hit enggak mungkin miss. Dua, lu lebih dekat ke tower. Nah, terus kalau misalnya kita niatnya mau haras gitu, kan kita kan di high ground, berarti kalau misalnya dia di low ground gitu, dia dapat 25% miss ya kalau nggak salah. Terus? Itu kita, mendingan kita haras dia, kayak pukul-pukulin gitu, atau mendingan kita farming biasa aja? Tergantung sih hero-nya apa dulu, kalau hero-nya lu bisa, kalau hero lu, hero dia farming, hero lu, hero yang nggak butuh farming kayak co-op atau pack segala macam, lu mendingan haras dia dong. Tapi kalau hero lu farm sama farm, lu lihat dulu lagi. Tim lu ada carry-nya lagi apa enggak? Ada yang bisa bantu carry enggak? Kalau enggak bisa lu mendingan farming doang. Misalkan lu mid lu okay, TA, misalkan safe lane yang lain lah hero-heronya kayak LC gitu-gitu. Kayak bukan hard carry ya, lu farming aja. Tapi kalau lu udah punya hard carry, lu bisa lebih mobile dong kayak lu bisa lebih fleksibel. Lu cicil lu bisa haras-haras kalau lu enggak dapat item kan lu masih ada carry yang itu. Kayak nuker lah ibaratnya. Misalkan musuhnya cuma satu nih farmernya, alchemist dong sendiri. Ya udah lu tuker aja. Lu punya carry lain, lu gak jadi. Kalau carry musuh gak jadi kan lu untung kan? Iya. Gitu aja. Oke. Sip. Oke. Ya, semoga gak inilah. Semoga gak mabok lah main Dota. Gak susah banget, kok tenang aja. Oke? Oke, bye-bye. Thank you, kok. Thank you.
Gila. Nggak ada potato, bro. Ya, gila. Ya, gila. Pagi tadi ya. Mau bersama. Di Makades. Ini berapa ya? Jam 1. Pantar sama space created, okay, that's it. Thank you, gue liat ya, mana terus kari. No, walk with the other guy. Enggak. Oh my god. Udah, gue mau makan dulu, please. Gak bisa masuk loh. Gak bisa masuk Dota, guys. Ah, udah pertanda ini. Wah, gak bisa masuk, bro. Emang orang hamil batuk-batuk ya, baru tahu. Oh my god. Oh, he stopped playing core? Ano sih na, nek-nek eh. Oh my god, hello dude. Jesus Christ.
Gua nonton replay sekali, semakan dah. Gua mau nonton replay dulu. Gua mau nonton replay dulu, terus gua makan. Holy shit, is that it? Never mind. Cloudy game. Ini ada sih. He's dead, dude. Oh, oh no. Da, tip. Wah, nggak jelas tempo apa sih. No, bonita. Nice. Apa nih ke? Ntar ya. Gue nonton dulu. Gue udah add berapa? 15 ada kali ini. Nice. Oh shit! What? He missed it? Oh, he dodged it. He missed it, dude. Ha ha!
Kill him, dude. Why? He just turned back there. Okay, turn back, dude. Not enough. Current damage 20% is 240. 240 plus last hit. No, he's not dead, dude. Cool. Oh, yeah. He didn't know. He didn't expect that Mirana will give him another bottle. Okay. Blood. That, yeah. Ha ha ha! Oh my god. Oh, nice. Satu lima lima dua puluh. Biarkan gue berkonsentrasi bentar, oke? Okay? Is that? Maybe not. Oh shit. Satu lima lima dua puluh. He maxed the dispersion. Radiant structures are falling.
Sound good sih. Oh yeah, blade mail counter Luna ulti. Yeah. Yesterday I played Luna and it's really hard to fight against blade mail. Item resisted. Vanguard, bait mail. God, he didn't get anything. But he pushed up, it's really good. Pernah kok sering
Kayak member kecil. Harian 7k. What kind of build is this, dude? Enggak, lihat dari Donatu TV Pro. ID dot nya 115 155 220. Gak hafal apa. Tidak terlalu banyak. Lima itu tadi minta ID dulu tak? Nice. Sebenarnya di nge-grab dia sendiri mulu ya.
Hahaha. Oh shit. No. Oh. Brown boots did. Kikyo Papayandra Ragi. Oh. Hit the building. You like it, Mark? You like. Ah, lapar tuh. Kikyo sama mau makan. Kikyo. Kikyo sama. Ya, so di Malaysia, bro. Buset. Well, nice. I'm actually missing you. Sama fire, dah, that's it. Gila. Susah juga mau makan tadi. Tadi MIA juga ada yang minta kan? Humor. Oh my god. Gila, gue pengen makan, bro. Oh, sorry, bro. Wah, gila. Gak kasar banget, gila. Sorry ya. Bersihin dulu deh fitnya. Dulu depan. Woi. Solar tadi kayak gue ada lihat deh. Solarnya mamamu ya.
Dah. Gua off dulu, gua kabur sebelum gua disuruh makan. Ya, habis makan.